thank mm -hmm. you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Gigi Ika Dewi Ana, MkesphD PHD. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian oh, oh. Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Insinyur Eni Har Harmayani, MSC beserta jajarannya. Yang kami hormati, Dr. Dwi Larasati Nurfibri, STP MSC, Insinyur Gunawan Wibisono, Profesor Dr. Takuya Sugahara, Dr. Insinyur Supriyadi, Profesor Dr. Edi Meyanto APT selaku pembicara hari ini, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini hari Sabtu tanggal 27 November 2021 kita dapat bertemu dalam acara webinar nasional dengan tema The History, Utilization, Development and Innovations of Indonesian Spices in the Food and Health Sector. Pada kegiatan webinar ini akan dilibatkan pakar sejarah, akademisi mitra luar negeri, peneliti dan juga pelaku industri rempah di Indonesia. Kegiatan webinar ini diselenggarakan bersama antara Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia Universitas Gajah Mada, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, dan juga Tim Kosmopolis Rempah Universitas Gajah Mada. Perkenalkan, saya Ardika Ulfa selaku MC pada hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang dilanjutkan oleh sambutan-sambutan yang pertama dari Ketua Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, kemudian dari Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, dilanjutkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada, yang sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini. Pemaparan materi oleh narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang akan terbagi menjadi dua sesi, kemudian diakhiri oleh tanggapan dari tim perumus. Mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan doa, doa bersama agar mendapat kelancaran dan juga agar acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa kita mulai. Cukup. Selanjutnya mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada peserta dimohon untuk persiapan diri. Cara selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Ketua Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Supriyadi MSC, disilakan. Terima kasih Mbak Ulfa selaku moderator. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat salam. salam sejahtera, selamat pagi, ohayu oh gezaimasu untuk kita semuanya. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada, Ibu Dr. Gigi Ika Dewi Ana, PSD. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, Direktur Penelitian UGM, Prof. Dr. Mustafa. Yang ketiga, kepada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Prof. Dr. Eni Hamayani, beserta stafnya. Para para narasumber, Dr. Dwi Arasatino Vibri dari FTP, juga Insil Gunawan, Wibisono dari Inti Pangan, Honorable Guest, Profesor Dr. Takwia Sugara dari EHIME, kemudian Prof. Edi Meyanto dari Fakultas Farmasi. Terima kasih atas kerjasamanya dan kesediaannya untuk sharing informasi. Beras seluruh mitra dan peserta webinar semuanya, terima kasih atas dukungannya. Tidak lupa juga disampaikan kepada seluruh tim panitia PKGI FTP dan mahasiswa atas kerjasamanya untuk terselenggaranya kegiatan webinar ini. Alhamdulillah kita diberi sehat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada hari ini pada 27 November kita dapat mengikuti kita webinar The History, Utilization, Development, and Innovation of Indonesian Spices in the Food and Health Sector. Ibu-bapak sekalian, kegiatan webinar ini merupakan kegiatan webinar yang kedua yang terkait rempah yang sudah diselenggarakan oleh FTP, PKKGI, dan tim Kosmopolis UGM, yang merupakan bagian kecil dari kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh tim Kosmopolis Universitas Gajah Mada, tim Kosmopolis Rempah Universitas Gajah Mada. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan Universitas Gajah Mada dalam mendukung pemerintah menggulkan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia seperti halnya jalur sutra oleh UNESCO. Kegiatan ini juga sebagai suatu uh, inisiasi pembentukan twin center karena kedua ke webinar kami juga uh, melibatkan partner dari luar negeri. Hadirin sekalian, webinar kali ini uh, difokuskan pada pala. Mengapa pala? Karena pala merupakan komoditas tua yang pada masa kolonial Belanda telah diperobotkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Pala kala itu hanya dihasilkan oleh daerah Maluku pala kala itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bahkan Belanda berani ber, berani mengorbankan tukar, melakukan tukar guling pulau di Manhattan dengan Pulau Rum di Banda yang kala itu dikuasai Inggris. Belanda sangat khawatir dengan adanya gangguan dari Inggris atas monopoli pala oleh mereka. Kemudian kini kalau kita lihat bahwa peran pala sebagai Peran Indonesia sebagai penghasil pala dunia sudah digeser oleh India dan Guatemala. Oleh karena itu, pemerintah juga sudah boleh uh, melakukan upaya untuk mengambil peran itu sebagai leading uh, country di dalam produksi pala dengan melakukan beberapa inovasi, yaitu perluasan area sebesar 1.450 hektar <clears throat> dan perbaikan lahan yang rusak 650 hektar dalam rangka untuk menggolkan uh, produksi rempah pala Indonesia mencapai sekitar 40 -an ribu ton pada tahun 2024. Webinar kali ini seperti sudah disampaikan oleh moderator bahwa akan membahas sejarah pemanfaatan pala dalam bidang kuliner dan kesehatan serta inovasi yang terkait. Ibu Bapak sekalian, semoga kegiatan webinar kali ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan webinar kali ini dan kepada uh, yang terhormat wakil rektor bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat nanti untuk berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan webinar kali ini akhirnya disampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti kegiatan webinar pagi ini terima kasih waktu dikembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Ketua Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Supriyadi MSC atas sambutannya. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada kepada Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani MSC, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Lupa, selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada, Dr. Ika Dewi Ana. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Profesor Umar Santoso yang hadir juga. Yang saya banggakan dan saya hormati Ibu Profesor Murdiati Garjito, sesepuh dan pendiri sekaligus PKKGI. Selamat pagi, Bumur. Sehat selalu, Bumur. Yang saya hormati Direktur Penelitian, Direkturat Penelitian Universitas Gajah Mada, para Wakil Dekan, para Guru Besar, dan Ketua Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, Dr. Supriyadi yang baru saja memberikan sambutannya, Ketua Tim Kosmopolit Rempah UGM, Dr. Merwan Usada, para narasumber, di sini ada Dr. B. Rasati dari FTP UGM, Insinyur Gunawan Wibisono dari PT Sumber Inti Pangan, Profesor Takuya Sugahara from Ehime University, Dr. Supriyadi, Ketua PKKGI, dan Profesor Edi Mayanto Apoteker dari Fakultas Farmasi UGM, sekaligus juga teman SMA ini. Dan ini adalah peneliti yang handal di bidang spices ya terkait dengan kesehatan dan bahan-bahan rempah lokal di Indonesia. Serta para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga kita diizinkan untuk hadir pada webinar dengan topik The History, Utilization, Development, Innovation of Indonesian Spices in the Food and health sector. Saya kira ini topik yang sangat bagus sekali. Kami kalau tadi disampaikan oleh Pak Dr. Supriyadi, Indonesia juga menggenjot produksi. Nah ini kita start from the end ya. Jadi bagaimana peran rempah itu dalam food and health sector. Dan tadi juga sudah disampaikan dalam pembukaan bagaimana rempah itu jejak-jejaknya yang kita coba untuk video untuk untuk apa capture ya untuk kita tangkap dan abadikan melalui video ini dari arahan dari Prof Mudiati tentang bubur India yang menceritakan tentang bagaimana jejak rempah itu tertangkap dalam kuliner yang ada di Pekojan ya yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati dari buburnya itu Tiongkok, kemudian rempah-rempahnya itu dari Gujarat, dengan akulturasi budaya Indonesia, dan disitulah tampak bahwa rempah-rempah itu masuk ke dalam kuliner, ya yang merupakan akulturasi dari berbagai budaya, dan merupakan jejak yang bisa kita abadikan sampai sekarang, sejak tahun 1600-an, adanya perdagangan rempah di wilayah itu. Nah, atas nama Fakultas Teknologi Pertanian UGM, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya webinar ini, tentu saja dengan support dari UGM, tim Kosmopolis Rempah, dan juga kerjasama dengan PKKGI, dan juga panitia, ya. <tuh> serta para narasumber yang sangat luar biasa dan bersedia untuk berbagi pengetahuan, ilmu serta pengalaman kepada kita semua secara daring ini ya dengan <tuh> acara webinar ini. Dan webinar ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan tim kosmopolis Rempah UGM dan tadi sudah sampaikan ini merupakan webinar kedua dengan tujuan sebagai forum untuk sharing dan juga diskusi ilmu pengetahuan, pengalaman tentang rempah, khususnya pada webinar ini pala yang kita angkat, namun demikian juga ada beberapa yang lain untuk mendapatkan solusi ya, untuk rekonstruksi, revitalisasi, dan inovasi rempah, rempah di Indonesia. Dan yang kedua, untuk membangun kolaborasi dari berbagai pihak, ini juga ada dukungan terhadap penetapan jalur rempah sebagai warisan tak benda dari UNESCO ya yang akan diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga memperkokoh penetapan UGM sebagai Center of Excellence for the Spice Cosmopolis ya dan untuk rempah kosmopolis rempah di Asia Pasifik Fakultas Teknologi Pertanian dengan visinya sebagai center of excellence di bidang agroindustri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tentu saja sangat mendukung dan support untuk program ini merupakan dan FTP dapat sebagai hub ya bagi pengembangan tadi dan inovasi rempah di Indonesia. Seperti disampaikan tadi, Indonesia saat ini sebagai the third largest nutmeg producing country setelah India dan Guatemala tentu saja kita ingin kita mengembangkan dan apalagi pada masa pandemi dan nanti new normal ini tentu saja rempah-rempah ini menjadi komoditas yang strategis untuk dikembangkan baik sebagai produk-produk kesehatan maupun sebagai makanan fungsional demikian akhir kata kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia para narasumber dan juga hadirin yang yang hadir pada kesempatan ini semoga webinar ini bermanfaat bagi semua pihak dan berjalan dengan lancar mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala demikian wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ber webinar. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani MSc atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada yang sekaligus akan membuka acara ini. Kepada Dr. Gigi Ika Dewi Ana MKS Ph.D. kami persilakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Insinyur Supriyadi MSC selaku Ketua Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, Profesor Dr. Eni Harmayani MSC, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, Dr. Mirwan Ushada, selaku Ketua Tim Kosmopolit Rempah Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Mustafa, selaku Direktur Penelitian Universitas Gajah Mada, Ibu Dr. Dwi Larasati Nurfitri, selaku narasumber, Insinyur Gunawan Wibisono, Profesor Takuya Sugahara, Dr. Insinyur Supriyadi MSC, dan Profesor Dr. Edi Meyanto, MSC Apoteker, yang juga sebagai narasumber pada webinar kali ini. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dapat bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih juga kita haturkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada siang hari ini, karena kita semua memerlukan pemikiran dan juga kerjasama dengan Bapak dan Ibu semua untuk mengembalikan Indonesia sebagai pusat unggulan untuk kosmopolit rempah. Terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada Profesor Dr. Murdiati Garzito yang tidak kenal lelah senantiasa. Mengembangkan kajian-kajian yang terkait dengan kuliner dan gastronomi Indonesia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kajian tentang rempah (kosmopolit rempah) menjadi bagian yang penting bagi Universitas Gajah Mada, karena kita melihat sendiri bagaimana rempah itu telah menorehkan sejarah di dunia. Belanda sanggup menukar guling. Pulau Run di Banda dengan Pulau Manhattan di Amerika atau New Amsterdam hanya untuk menegakkan uh, monopolinya dalam perdagangan rempah dunia. Ini menunjukkan bahwa rempah sangat penting bagi perjalanan sejarah kita semua. Di samping juga bahwa rempah itu harus kita kembangkan kajian-kajiannya tidak hanya dari sisi budaya, tidak hanya dari sisi filosofi, tidak hanya dari sisi kajian-kajian yang terkait dengan saintifik untuk kepentingan pangan dan kesehatan, tetapi juga banyak sekali kajian-kajian sosial budaya yang lain yang ini belum terungkap dalam perjalanan keilmuan kita. Dan ini akan menjadi sangat spesifik, sangat unik, sangat distinct bagi Universitas Gajah Mada, dan mudah-mudahan juga akan bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh bangsa, negara, dan juga umat manusia di dunia. Oleh karena itu, Universitas Gajah Mada menyambut baik webinar seri kedua ini tentang History, Utilization, Development, Innovation of Indonesian Spices in the Food and Health Sector. Film yang kita lihat tadi sangat menyentuh, dan juga banyak sekali film-film lain yang harus kita dokumentasikan, menjadi suatu bentuk film dokumenter, menjadi suatu artikel, menjadi suatu kajian-kajian yang dikodifikasikan menjadi suatu buku, dan banyak lagi tradisi-tradisi budaya-budaya serta sejarah yang terkait dengan suatu makanan dan juga rempah. Yang sebenarnya masih perlu kita kerjasamakan untuk kita dokumentasikan bersama menjadi sumber pembelajaran, sumber referensi untuk anak-anak kita, dan juga untuk dunia. Mudah-mudahan pusat kajian kuliner dan gastronomi Indonesia, serta kita semua di tim kosmopolit rempah Universitas Gajah Mada, serta fakultas teknologi pertanian dan fakultas-fakultas yang lain. Dapat bekerja sama untuk menghimpun, mendokumentasikan, mengidentifikasi dari yang sifatnya makro hingga yang sifatnya mikro, hingga yang sifatnya molekuler terkait dengan rempah sebagai kekayaan Nusantara yang telah mampu mewarnai sejarah dunia. Dan dengan ini, dengan membaca basmalah, "Bismillahirrahmanirrahim", kita buka webinar nasional history utilization development innovation of indonesian spices in the food and health sector pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal bagi kita semua untuk dapat sekali lagi menghimpun, memetakan, mendokumentasikan, mengembangkan kajian-kajian mengembangkan inovasi yang terkait dengan kosmopolit rempah salah satunya yang akan dibahas hari ini adalah pala demikian Allahumma amin dan kita tutup kita buka seminar pada pagi hari ini bersama-sama semoga mendapatkan kelancaran barokah dan manfaat Allahumma amin fiqh ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gajah Mada, Ibu Dr. Gigi Ika Dewi Anna, Mkes PhD, yang telah memberikan sambutan sekaligus telah membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan pada acara inti pada hari ini, kami mengajak seluruh pembicara dan peserta untuk dapat melakukan foto bersama. Kepada para peserta diharapkan dapat ikut membuka kameranya. Baik kami tunggu. Uh, pagi ini ada sekitar tujuh halaman. Jadi mohon mohon uh, izin untuk mengambil gambar. Baik, apakah panitia sudah siap untuk mengambil gambar? Kami hitung ya, satu, dua. 3 Halaman kedua 1 2 3 Halaman ketiga 1 2 3 Halaman keempat 1 2 3 Halaman kelima 1 2 3 Kemudian halaman 6 Baik, 1 2 3 Terakhir halaman ke-7 Oke, okay, like. baik. Sudah diambil semua ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kegiatan ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan dipandu oleh Dr. Rahmawikan dari STPM Biotech. Pada sesi pertama akan dilakukan pemaparan materi oleh Dr. Dwi Larasati Nurfibri dari Departemen THP FTP UGM yang akan memaparkan materi tentang menelusuri jejak rempah dalam kuliner Indonesia. Kemudian juga insinyur Gunawan Wibisono dari PT Sumber Inti Pangan yang akan memaparkan materi tentang peran pala dalam penyiapan bumbu dasar kuliner Indonesia. Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh Profesor Dr. Takuya Sugahara dari Ehime University Jepang yang akan memaparkan materi tentang komponen bioaktif cumin. Kemudian Uh, sesi berikutnya atau sesi kedua akan dipandu oleh Dr. Gian Anggraini Suroto. Pada sesi kedua ini akan disampaikan materi tentang encapsulation of nutmeg oleoresin oleh Dr. Insinyur Supriyadi, MSC dari PKKG UGM, dan juga materi tentang the chemopreventive and tissue protective activities of pala uh, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Edi Meyanto, apoteker dari Fakultas Farmasi UGM. Sebelum memasuki sesi pertama, izinkan saya memperkenalkan moderator pada sesi ini. Moderator sesi pertama adalah Dr. Rahma Wikandari, STPM Biotech. Beliau memperoleh gelar STP dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada pada tahun 2008, kemudian mendapatkan gelar master dari program Bioteknologi UGM tahun 2011 dan juga gelar doktor diperoleh dari University of Flora, Swedia. Dr. Rahma Wikandari saat ini merupakan dosen di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada dan beliau juga ikut menulis buku berjudul Kuliner Cita Rasa Pedas, Gigitan Nikmat Yang Selalu Memikat. Sebelum acara inti pada hari ini kita mulai, kami ingatkan kepada Bapak-Ibu hadirin semuanya untuk memastikan bahwa mikrofon dalam kondisi mati atau mulut. Selanjutnya kami persilakan Dr. Rahmawikan dari STPM Biotek untuk dapat memandu jalannya acara pada sesi pertama ini. Silakan Ibu. terima kasih Ibu Ardika Ulfah. Selamat pagi, good morning, Ohayu gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dr. Eh, Dr. Dr. Gigi Ika Dewiana, Ibu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Eni Harmayani, para narasumber, Dr. Dwi Rasati Nurfibri, Bapak Insinyur Gunawan Bibisono, Profesor Takuya Sugahara, Dr. Supriyadi, dan Profesor Edi Mayanto, serta para peserta webinar yang saya hormati. Senang sekali rasanya bisa menjadi moderator pada webinar yang sangat menarik dengan pembicara dari para pakar di bidangnya, yaitu di webinar The History, Utilization, Development, and Innovation of Indonesian Spices in the Food, of Health, in the food and Health Sector. Ribuan tahun yang lalu, jalur rempah adalah rute nenek moyang bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan antar suku dan bangsa, dengan membawa rempah sebagai nilai persahabatan. Pada sesi pertama ini, kita akan diajak oleh pembicara untuk menelusuri uh, jejak rempah dalam kuliner Indonesia, khususnya perdagangan pala sejak era kolonial hingga sekarang. Don't the uses of nutmeg thread history in Indonesia since colonial era to present. Oleh Ibu Dr. Dwi Larasati Nur Fibri dan juga akan dikupas pula peran pala dalam penyiapan bumbu dasar kuliner Indonesia, the role of nutmeg on Indonesian spices, best or premix industry, oleh Bapak Insinyur Gunawan Wibisono, dan yang terakhir pada sesi pertama ini akan ada materi tentang komponen bioaktif, kumin, sifat fungsional, dan manfaatnya bagi kesehatan bioactive compounds of cumin and its functionality and health effects oleh Profesor Takuya Sugara. Sebelum para pembicara menyampaikan materi materinya, saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Untuk pembicara pertama yaitu Ibu Dr. Dwi Larasati Nurfibri, STP MSC, Beliau adalah dosen sekaligus kertas departemen dari Departemen of Food and Agricultural Product Technology, Technology UGM. Kemudian beliau menamatkan pendidikan S1 di Universitas Gajah Mada, Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Kemudian melanjutkan master dari KU uh, Leuven, Belgium, lalu memperoleh gelar doktor dari University of Copenhagen, Denmark. Uh, beliau telah menulis tujuh buku tentang kuliner dan juga mempublish tiga artikel di jurnal internasional. Beliau ini sangat aktif menulis, ya, menulis di media massa baik untuk media yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Uh, baik untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Dr. Dwi Larasati Nordibri untuk menyampaikan materinya dalam 20 menit. silahkan Baik, terima kasih Ibu Wikan. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Ya, jelas. Oke. Okay. Saya izin menggunakan dua device ini karena sinyal agak kurang bersahabat di luar. Uh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, mungkin bisa dibantu share screen PowerPoint saya. Ya. Bisa di slide show, ya. Yang saya hormati, Ibu Wakil Traktor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Gigi Ika Dewi Ana, MKS, PhD, Ibu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Profesor Dr. Insinyur Eni Harmayani, para pembicara Bapak Insinyur Gunawan Wibisono, Bapak Profesor Dr. Takuya Sugahara, Bapak Profesor Dr. Edi Meyanto MSC Apoteker, dan Bapak Dr. Insinyur Supriyadi MSC yang juga sebagai Ketua Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, serta para peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ohayo, gozaimasu, dan salam sehat selalu. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Pada acara kali ini, saya diminta mewakili teman-teman yang sudah membantu menulis mengenai pala. Saya akan menyampaikan materi pada pagi hari ini yang berjudul "Menelusuri Jejak Rempah dalam Kuliner Indonesia dalam Hal Ini Pala: Sejarah dan Pemanfaatannya dalam Kuliner Nusantara". Next. Agenda yang akan saya sampaikan adalah sejarah, kemudian potensi, yang ketiga jejak pala dalam kuliner Nusantara, dan yang terakhir penutup. Yang pertama mengenai sejarah pala. Next. Pala adalah tanaman asli Indonesia yang tersebar di Kepulauan Maluku dan Papua. Pala atau Myristica fragrant horn yang merupakan rempah eksotik asli Indonesia ini terkenal sangat mahal dari zaman kuno hingga sekarang dan merupakan komoditi unggulan Indonesia. Nama daerah pala di Indonesia untuk tanaman ini ada berbagai macam, antara lain pala, palo, palo, pahalo, pala, pala bibinek, palang, kuhipun, parang, dan gosora. Jadi nama daerah pala ini juga nama daerah untuk pala di setiap daerah Indonesia itu berbeda-beda. Nah, buah pala ini mempunyai daging buah yang keras, berwarna putih, mengandung getah putih, dan uh, rasanya kelat. Diameter buah pala ini bervariasi dari 3 sampai 9 cm. Bila buah pala masak, daging buahnya akan terbuka sehingga terlihat biji yang berwarna coklat dan tertutup oleh arilus berwarna merah cerah seperti jala yang berlubang-lubang. Selaput merah ini jika telah kering disebut dengan puli. Nah, buah pala ini terdiri atas uh, daging buah pala, biji pala yang terdiri atas kulit, tempurung, dan daging biji. Tanaman pala yang paling banyak dimanfaatkan adalah dalam bentuk biji pala dan kulit. Yang tadi saya katakan kulit ini adalah salut atau selaput biji yang berwarna merah cerah dan menutupi kulit buah pala. Atau biasa disebut juga dengan bunga pala. Di dunia, tanaman pala ini terdiri dari 15 genus dan 250 spesies. Seluruh spesiesnya tersebar di daerah tropis. Dari 15 genus, 5 genus terdapat di daerah tropis Amerika, 6 genus di daerah tropis Afrika, dan 4 genus di daerah tropis Asia. Menurut penelitiannya Ari Jani tahun 2005, di Indonesia sendiri ada 9 genus tanaman pala yang ditemukan. Dengan nama umum henggi, pala hutan, pala penara, kimokla, pala onin, muskat, pala maba, dan durenan. Next, oke okay, sekarang mengenai sejarah. Sejarah pala ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu era kerajaan, era kedatangan bangsa Eropa, dan era kemerdekaan hingga sekarang. Pada era kerajaan, pala pertama kali ditemukan di Kepulauan Banda yang terletak di Provinsi Maluku, daerah timur Indonesia. Kepulauan Banda yang tadinya tidak dikenal dalam geopolitik kontemporer namun memainkan peran dalam perdagangan rempah-rempah dunia. Sampai akhir abad ke-13, rempah-rempah Maluku hanya diperdagangkan ke Ambon dan Banda oleh para pedagang lokal. Kemudian para pedagang Jawa dan Melayu membawanya dari Ambon atau tempat atau tepatnya Hitu dan Banda ke Pelabuhan Gresik, Tuban, Pasai, dan Malaka. Tetapi para pedagang Hitu dan Banda ketika itu juga membawa rempah-rempah Maluku ke Pelabuhan Jawa Timur dan Malaka. Pada awal abad ke-14, Pelabuhan Ternate Tidore, Makian, dan Bacan mulai dikunjungi para pedagang Nusantara yaitu Jawa Melayu, serta pedagang-pedagang Cina, Gujarat, dan Arab. Pada tahun 1320 misalnya, telah menetap di Ternate pedagang-pedagang Jawa, Melayu, Cina dan Arab. Hal yang sama juga terjadi di Tidore dan Makian. Pada tahun 1510 sampai 1549, Kerajaan Siau dipimpin oleh Raja Lokong Banua 2 pernah menjadi bagian dari Kesultanan Ternate. Interaksi antara kedua kerajaan ini salah satunya adalah membawa bibit dari Ternate ke Siau yang hingga saat ini pala Siau terkenal juga kualitasnya. Pada era ini pala masih dikuasai dan digunakan oleh masyarakat e, lokal Indonesia, namun sayang belum banyak dokumentasi tertulis terkait hidangan yang menggunakan pala kala itu. Kemudian yang kedua era kedatangan bangsa Eropa. Proses pengangkutan yang melibatkan rute panjang, resiko tinggi dan berbahaya serta adanya pungutan di sepanjang jalur. Ini membuat harga pala melonjak hingga 60.000 kali lipat dari harga awal ketika dibeli dari petani di Pulau Banda. Kemudian pada saat Kekaisaran Bizantium di Eropa runtuh, pasukan rempah di kawasan itu menjadi menipis. Oleh karena itu penjelajah Eropa mulai mencari sumber pala di Banda. Sejak tahun 1511, biji dan puli pala menjadi rebutan bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia, terutama bangsa Portugis. Dan sejak itu terjadi pertempuran yang sengit antara Portugis, Belanda, dan masyarakat lokal untuk mendapatkan pala. Pada tahun 1600-an, VOC menguasai perdagangan rempah-rempah Maluku. Kemudian JP Zun pun menempatkan orang-orang yang dipercayai untuk mengelola hutan-hutan pala Maluku sebagai miliknya. Pada tahun 1748 dikembangkan ke daerah Sulawesi Utara, Minahasa, dan Kepulauan Sangir Talaut, juga Sumatera Barat dan Bengkulu, Aceh, Lampung dan Jawa. Di Jawa terutama banyak dikembangkan di daerah Jawa Barat yaitu Bogor, Sukabumi, Tasik dan lain-lain. Pada tahun 1621, perusahaan Hindia Timur Belanda menyewa tentara bayaran Jepang untuk merebut Pulau Banda dengan membunuh, memperbudak atau memaksakan orang Banda untuk melarikan diri dari Banda. Peristiwa ini menyebabkan sebanyak 90 persen orang banda melarikan diri dari luar banda keluar banda maksud saya sehingga kita nanti bisa lihat bagaimana penggunaan pala dalam kuliner-kuliner di seluruh Nusantara ini ada pengaruhnya dari apa sejarah pala ini kemudian yang ketiga adalah era kemerdekaan hingga sekarang. Semasa kependudukan Jepang, banyak perkebunan pala terbengkalai. Sewaktu perang selesai, para perkenier mulai meremajakan perkebunan-perkebunannya di Banda Besar dan Pulai air. Sedangkan perkebunan pala yang berada di Pulau Naira kebanyakan ditebang untuk ditanam dengan umbi-umbian dan jagung. Pada tahun 1957, perkebunan pala Belanda dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dibentuk PNP 28 yang dinamakan Pilot Project Perkebunan Pala dan kebun Kelly Norwegian dimasukkan ke status kuasa oleh PNP 28 ini. Nah pada awal pengelolaan Pala Banda oleh PNP 28 ini terjadi mismanagement. Sehingga uh, banyak pencurian, pemotongan pohon-pohon pelindung, dan korupsi yang merajalela. Kemudian Yayasan Warisan dan Budaya Banda Nera diperintahkan oleh, oleh Presiden. Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun uh, 97 nomor 43 untuk meremajakan pohon pala di Banda dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau uh, hanya sepertiga dari anggaran yang telah ditetapkan. Kepres ini keluar karena dunia luar telah memantau penurunan ekspor yang disampaikan kepada FAO bahwa kalau tidak segera direhabilitasi maka pala Banda ini akan mengalami kepunahan sehingga uh, presiden mengambil alih dengan keputus, uh, dengan keputusan ini. Kemudian dunia ini akan menjadi berbeda jika pala punah, karena pala dibutuhkan untuk mengawetkan makanan, membuat parfum, membuat obat-obatan obat penting, dan lain sebagainya. Sehingga yayasan warisan dan budaya Banda Neira menerima tantangan untuk membangun perkebunan pala kembali, karena pohon pala merupakan warisan yang berharga dari nenek moyang kita dulu. Next. Bagian dua, saya akan menjelaskan mengenai potensi dan produksi pala di Indonesia. Peta ini menunjukkan sebaran produksi pala di Indonesia pada tahun 2018, di mana terdapat empat kelompok atau kategori, yaitu provinsi dengan total produksi pala rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi, yang ditandai sangat tinggi itu dengan berwarna hijau. Kita lihat bahwa Kepulauan Maluku, terutama Maluku dan Maluku Utara, ini menjadi sentra penting penghasil pala di Indonesia dan diikuti oleh Sulawesi Utara di atasnya kemudian Papua Barat Aceh Sumatera Barat dan Jawa Barat next tabel ini menunjukkan rata-rata produksi pala per provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2020 terdapat tujuh provinsi daerah penghasil pala terbesar di Indonesia dengan kontribusi total sebesar 93,92 persen terhadap total produksi pala di Indonesia, kita lihat bahwa Sulawesi Utara merupakan provinsi penghasil pala terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 19,85 persen dan disusul oleh provinsi Maluku Utara 19,12 persen. Kemudian ada Papua Barat, Aceh, Maluku, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Kita lihat bahwa tadi sentra produksi pala itu di Maluku Utara, tapi ternyata produksinya itu jauh lebih besar di Sulawesi Utara itulah hasil dari kerjasama antar dua kerajaan yang membawa benih dari Maluku ke Sulawesi Utara. Selanjutnya. Nah, selama periode 2014 sampai 2020 kita lihat produktivitas pala Indonesia dari tahun ke tahun ini cenderung fluktuatif. Produktivitas pala mencapai angka terendah yaitu sebesar 441 kg per hektar pada tahun 2017 sedangkan produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dengan produktivitas berturut-turut sekitar 543 dan 548 kg per hektar. Rendahnya produktivitas pala Indonesia ini salah satunya disebabkan karena sebagian besar perkebunan pala dihasilkan oleh perkebunan rakyat dengan cara pengolahan dan pasca panen yang masih tradisional dengan peralatan yang seadanya sehingga mengakibatkan mutu pala yang dihasilkan kurang higienis. Next Uh, ini adalah bagian paling menarik, yaitu tentang jejak pala dalam kuliner uh, Nusantara. Next. Uh, ya, sambil next aja ya Kita tahu bahwa pala memiliki komponen bioaktif berupa antibakteri, antioksidan, antifungi, antiinflamasi, dan lain sebagainya. Komponen antibakteri pada pala antara lain flavonoid, fenol, saponin, dan tanin yang berasal dari bunga pala. Sementara yang ada pada biji pala adalah senyawa fenol, terpenoid, flavonoid, dan alkaloid. Komponen yang berperan sebagai antioksidan dari biji pala adalah 5 oktadekanoic acid, miristikin, terpeniol, 9 oktadekanoic, dan senyawa fenolik lainnya. Golongan senyawa anti-fungi yang terdapat pada biji pala antara lain monoterpen, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa antiinflamasi pada pala antara lain alkaloid dan terpenoid. Sementara itu kandungan senyawa bioaktif lain pada daging buah pala antara lain alkaloid dan vitamin C. Senyawa atau komponen bioaktif inilah yang memberikan aroma dan cita rasa khas pada penggunaan pala baik dalam makanan, minuman maupun kosmetik. Next. Selain sebagai rempah-rempah, pala juga digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri dalam industri makanan, minuman, dan kosmetik. Bagian pala yang sering dimanfaatkan antara lain yang pertama kulit kayu dan daunnya. Batang atau kayu pohon pala yang disebut dengan kino ini hanya digunakan sebagai bahan bakar atau kayu bakar. Padahal jika disuling, dia bisa menghasilkan minyak atsiri. Kemudian ada kulit. Kulit adalah selubung yang menutupi biji pala. Berbentuk seperti anyaman, dan disebut juga bunga pala. Bunga pala ini dapat menghasilkan minyak atsiri yang biasa digunakan sebagai campuran kosmetik dan obat-obatan. Kemudian, ada biji pala. Biji pala ini biasa digunakan sebagai bumbu masakan oleh masyarakat. Pala sangat cocok untuk gangguan pencernaan, obat muntah, dan lain-lain. Kemudian, ada daging buah pala. Daging buah pala ini biasa dibuat untuk acar, manisan pala, selai pala maupun daging buah pala kristal. Next. Nah di bidang kuliner biji pala dan puli banyak digunakan sebagai komponen penyedap rasa. Pala memiliki rasa yang memberikan rasa manis dengan aftertaste sedikit pahit, kemudian aromatik woody dan hangat. Penggunaan pala dalam makanan umumnya memberikan sensasi hangat yang dapat digunakan untuk Makanan gurih dan manis pada makanan yang cenderung pedas atau hangat, seperti kari dan beberapa makanan Timur Tengah, pala ini memberikan sensasi pedas pada makanan. Selain itu, pala juga dapat digunakan sebagai penyedap pada berbagai saus, minuman, dan makanan penutup, terutama makanan berbahan dasar susu dan keju. Misalnya pada saus Alfredo dan bechamel berbahan dasar susu, pala merupakan komponen utama dalam memberikan rasa hangat, sehingga ada kontras kontras rasa pada makanannya. Kemudian ada juga kentang tumbuk atau kure kentang, ini juga memiliki cita rasa yang lebih kaya dengan adanya penambahan pala. Selain itu, dalam minuman dan makanan penutup seperti eggnog dan pie apple, pala juga merupakan komponen integral dalam memberikan cita rasa. Pala juga merupakan salah satu komponen yang penting dalam minuman ringan yang terkenal, misalnya adalah Coke atau dengan merek yang terkenal adalah Coca-Cola. Next, oke, okay. penelitian mengenai penggunaan pala dalam kuliner Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan data resep yang terdapat dalam program database kuliner Indonesia. Program database kuliner Indonesia ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui web browser seperti Chrome, Firefox, Safari dan lain sebagainya. Program ini memiliki database lebih dari 3200 hidangan di seluruh Indonesia. Dengan program tersebut dapat ditampilkan profil kuliner, bumbu, bahan yang digunakan untuk memasak hidangan daerah kuliner kami telah mengekstrak data kuliner Nusantara yang menggunakan pala dan melakukan pengolahan data secara statistik sederhana. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui jenis makanan, macam bahan, macam bumbu yang digunakan bersamaan dengan pala. Selain itu, dari penelitian ini akan didapat atau diketahui struktur kuliner yang menggunakan pala dalam resepnya, dalam kategori makanan utama, lauk pauk, kudapan, serta minuman sehingga diharapkan dengan ini masyarakat bisa lebih mengenal kuliner Indonesia. Dari penelitian ini didapatkan lima daerah yang terbanyak menggunakan pala dalam kulinernya dan bumbu lain yang banyak menggunakan atau banyak digunakan bersamaan dengan pala. Selain itu jenis kuliner yang menggunakan pala dapat digunakan untuk membuat peta penggunaan pala pada kuliner di seluruh Indonesia. Penelitian ini menghasilkan informasi terkait pemanfaatan pala sebagai bumbu kuliner di berbagai daerah di Indonesia dan ragam jenis kulinernya. Informasi lain yang diperoleh adalah masing-masing bumbu bahan dan pelengkap yang paling banyak digunakan bersamaan dengan penggunaan pala. Kita lihat hasilnya. Next. Nah, berdasarkan penelitian ini dari uh, beribu resep yang dimiliki dalam program database Indonesia, database kuliner Indonesia. Terdapat sebanyak 139 masakan Indonesia yang menggunakan pala sebagai bumbu masaknya. Jumlah ini dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia, dan berikut adalah nama hidangan yang menggunakan pala dalam resepnya. Next, kemudian dari data tersebut, kami mengolah dan membuat peta penggunaan pala pada kuliner di seluruh Indonesia. Ini adalah hasil peta penggunaan pala dalam hidangan kuliner di Indonesia sebanyak 83,85,3 persen maksud saya. Daerah di Indonesia ini menggunakan pala, tidaknya dalam satu jenis masakan di daerahnya. Jadi dari seluruh Indonesia ini kita bagi menjadi 34 kawasan kuliner yang kita gunakan dalam penelitian ini dan kuliner dengan bumbu pala ini tersebar di 29 kawasan kuliner. Daerah yang paling banyak menggunakan pala dalam kuliner adalah Yogyakarta dengan total 25 kuliner, disusul dengan Jawa Timur bagian utara dengan total 11 kuliner. Kita tahu bahwa Jawa Timur merupakan jalur perdagangan rempah-rempah termasuk uh, pala. Pedagang yang membawa pala dari Banda sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur. Oleh karena itu tidak heran jika Jawa Timur khususnya bagian utara memiliki banyak kuliner yang menggunakan buah pala sebagai kondimen dalam bumbunya. Kemudian daerah Bengkulu, Pekalongan, dan Sunda berada di urutan berikutnya dengan sembilan kuliner yang nikmat. Jawa Barat, tempat suku Sunda berasal dan hidup, merupakan salah satu sentra produksi pala di Indonesia setelah Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Sumatera Barat. Kemudian dari 34 wilayah kuliner ini, ada lima daerah yang tidak menggunakan pala dalam masakannya, yaitu Sasak, Buton, Toraja, Bajo, dan Melayu Riau. Berdasarkan proses pengolahannya dapat dibagi menjadi enam kelompok besar yaitu pengolahan dengan cara direbus, diasap, ditumis, digoreng, dikukus dan olahan segar. Pala banyak paling banyak digunakan dalam proses pengolahan dengan cara direbus yaitu sebanyak 87 hidangan atau sekitar 63 persen diikuti dengan pengasapan sebanyak 19 hidangan atau 14 persen perupisan 16 hidangan atau 12 persen. Penggorengan 8 hidangan atau 6 persen, pengukusan 7 hidangan atau 5 persen, dan olahan segar sebanyak 2 hidangan atau sebanyak 1 persen. Gambar yang ada di bawahnya ini adalah merupakan contoh hidangan yang diolah dengan proses pengolahan tersebut. Next, sejalan dengan metode pemasakan, kami kemudian mengelompokkan lagi menjadi jenis hidangannya, yaitu lauk pauk, makanan utama, kudapan, dan minuman. Pala paling banyak digunakan dalam pengolahan lauk pauk berkuah. Dari 140, 139 jenis, uh, jenis kelezatan kuliner berbumbu pala yang ditemukan, 40 persen merupakan lauk pauk tanpa santan, uh, yaitu sebanyak 56 lauk. Kemudian 14,3 persen lauk pauk dengan santan atau sebanyak 20. Uh, kemudian ada lauk pauk bakar atau panggang, maaf, menduduki peringkat ketiga dengan total 17 jenis kuliner. Uh, Kemudian ada lauk pauk tumis, yaitu sebanyak 9 masakan kuliner atau 6,4%. persen. Kemudian lauk segar 3,6 persen, lauk goreng 2,9 persen, lauk kukus 1,4 persen. Penggunaan pala dalam makanan utama ditemukan sebanyak 10 kuliner atau sekitar 7,1 persen, dan dalam kudapan sebanyak 15 kuliner atau sebanyak 10,7 persen. Untuk minuman, minuman uh, apa pala juga digunakan dalam minuman sebanyak dua hidangan atau 1,4%. Next. Nah, ini adalah uh, apa hasil word cloud dari bumbu pelengkap yang paling sering digunakan bersama dengan pala. Bumbu pelengkap yang paling sering digunakan bersama pala adalah merica, bawang merah, bawang putih, garam, dan cengkeh lada atau merica ini digunakan bersama dengan pala di 118 hidangan. Jadi eh, penggunaan pala dan lada ini hampir seperti eh, lengkuas dan daun salam, hampir selalu bersamaan kemunculannya. Kemudian penggunaan bawang merah ini bersama dengan pala ditemukan dalam 113 masakan, bawang putih dalam 103 jenis masakan, garam dan cengkeh masing-masing digunakan dalam 93 dan 58 eh, hidangan yang menggunakan pala. Next. Dan sebagai penutup, pembahasan tadi menunjukkan bahwa sebenarnya pala memiliki peran yang sangat penting. Cukup banyak kuliner Indonesia yang menggunakan pala sebagai komponen bumbu, termasuk makanan asli Indonesia. Dari 34 kawasan kuliner, ada lima kawasan kuliner Indonesia yang tidak menggunakan pala. Kemudian potensi dan produksi pala di Indonesia ini masih sangat baik, karena produksi pala di Indonesia merupakan yang nomor satu di dunia, namun Kualitas produk tidak dijamin dan diamati dengan sempurna, sehingga untuk meningkatkan manfaat perdagangan pala di tingkat dunia perlu dilakukan upaya penjaminan mutu melalui, misalnya, sertifikasi indikasi geografis terhadap semua pala yang akan diperdagangkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, perlu dilakukan perencanaan yang menyeluruh agar produksi pala dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga tidak mungkin potensi pala Indonesia tergeser dari perdagangan dunia saya kira demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Next. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Saya cukupkan pemaparan kali ini dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dr. Dwi Larasati Nurvibri yang sudah menyampaikan materinya. Sangat menarik sekali dari mulai sejarahnya kemudian produksinya dan juga sampai ke penggunaannya di kuliner Indonesia begitu ya mungkin dengan kita bisa belajar sejarahnya kita juga bisa memuliakan masa lalu untuk mensejahterakan masa depan begitu ya baik bapak ibu yang ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat karena nanti diskusi mengenai materi ibu dwi ini akan bersama dengan para narasumber lainnya di akhir sesi baik untuk selanjutnya telah hadir bersama kita narasumber yang kedua bapak insinyur gunawan wibisono sebelum menyampaikan materi saya akan membacakan cv beliau terlebih dahulu beliau uh, lulus dari universitas gajah mada fakultas teknologi pertanian ya uh, jadi beliau adalah alumni kemudian beliau sudah mempunyai banyak pengalaman di industri makanan mulai dari di Great Giant Pineapple ke di Indofood Sukses Makmur ya sampai akhirnya beliau mendirikan PT Sumber Inti Pangan beliau adalah co-founder dari PT Sumber Inti Pangan baik uh, kepada Bapak Insinyur Gunawan Wibisono, saya persilahkan Selamat pagi uh, Ibu Dr. Ikan ya, Selamat Dimakater. pagi Bapak ya uh, yang terhormat Uh, Ibu Dokter Didi Ika Dwi Ana, PhD yang mungkin uh, baru saja meninggalkan kita semua, kemudian yang terhormat Ibu Borsodokter Eni Harmajani, selaku Ikanketilpm, yang terhormat Profesor Umar Santoso. Terima kasih, Bu Maya, atas waktu dan undangannya. E -e -e. Berikutnya, uh, guru kami, Profesor Dr. Mudiatika Dika Salam sehat. Salam Selamat dari putranya, dari muridnya, mahasiswanya, Ibu. Sehat selalu, Bu. Kita selalu terinspirasi dengan semangat dari uh, Ibu Profesor Muda Erika ya. Salah satu legend dari kuliner Indonesia. Salam hormat buat Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu terus ya, Bu. Sehat selalu, Ibu. Ya. Baik. Amin. Amin, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Mur, berkenan hadir dalam webinar ini. Selanjutnya, Bapak Dr. Mesir Supriyadi, selaku Ketua PPK GI. Mas Gun, Ya, ya, selamat pagi. Terima kasih atas undangannya, Pak Supriyadi. Yeah, sami -sami, ya, sami-sami, Matan Gun. Ya, Ibu Dokter uh, Dr. Senior Dwi Tarasati, yang luar biasa materi yang disampaikan sebelumnya berikutnya Profesor Dr. Tapia Sugaharasan. Selamat pagi, Sugaharasan. Berikutnya pembicara Bapak Profesor Dr. Edi Merianto. Salam pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memberikan materi terkait perang pala dalam penyiapan bumbu dasar ini ya, sebentar. Kami uh, share uh, screen untuk materi kami, okay. ya, Ibu Bapak Ibu sekalian. Apakah share sudah bisa? so dokumen kami sudah bisa terlihat, namun Bapak sudah terlihat. Oke, nuwun, tolong Bu Rahma. Seperti kita ketahui bersama dari pemerintah disampaikan oleh Ibu Bilis Larasati yang luar biasa, eh, pala atau bahasa latinnya mistika fragant kemudian dalam bahasa perdagangan internasional kita kenal dengan nama nutmeg, adalah satu jenis spices yang sangat eh, berperan sejak eh, kolonial 400 tahun yang lalu, menjadi daya tarik yang utama dari para bangsa-bangsa di Eropa, untuk bisa mencari dan mengeksplor uh, pala. Uh, pada paparan sebelumnya, Ibu uh, Bilar satu sudah menyampaikan bagaimana peran pala, bagaimana uh, kontribusi pala itu dalam perdagangan internasional. Seperti yang kita ketahui, nilai ekonomis dari uh, buah pala itu sangat luar biasa ya. Nilai ekonomis yang paling utama adalah uh, seed atau biji dan uh, mes atau fully atau mungkin tadi kita bilang uh, bunga pala. Terkait dengan aplikasi di bidang makanan, peranan biji pala atau nutmeg lebih uh, banyak digunakan dalam berbagai macam kuliner Indonesia. Sedangkan mes atau fully lebih banyak aplikasi di bidang farmasetikal karena uh, kandungan yang sangat tinggi sehingga dalam aplikasi uh, di bidang farmasetikal uh, itu sangat sangat luar biasa kalau kita uh, lusuri saat ini nilai ekonomis dari pala sangat tinggi satu kilo uh, pala sheet atau nutmeg magic atau biji pala berkisar 9,5 sampai 10 US dollar per kilo sekitar 135.000 sampai 150.000 per kilo. Demikian pula harga fully atomis harganya lebih tinggi lagi 16 sampai 17 US dollar uh, per kilo berkisar antara 220 Sampai ribu sampai 250.000 per kilo. Nilai ekonomis yang uh, sangat besar ini menjadi daya tarik untuk uh, pemanfaatan uh, pala uh, di bidang untuk aplikasi di bidang makanan. Kalau kita lihat produksi pala nasional di tahun 2020 berkisar di 37.000 ton di mana penyebarannya uh, berada di Pulau Maluku Utara, Aceh, Maluku, Papua Barat. Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Saat ini eh, kami menggunakan raw material dari eh, pala atau palasit sebanyak 80 sampai 100 ton per tahun, di mana eh, pemakaian pala bubuk ataupun ground eh, nutmeg berkisar 0,5 sampai 3 persen dalam formulasi untuk aplikasi di bidang uh, produksi seni. Kalau kita bicara uh, bumbu, bumbu merupakan satu campuran rempah-rempah yang digunakan untuk memberikan uh, rasa dan aroma pada makanan. Jadi keseimbangan penambahan bumbu dan rempah-rempah dan aroma yang khas dapat menghasilkan masakan yang lezat dan memberikan kepuasan bagi yang mengkonsumsinya. Satu hal yang uh, spesifik manfaat pala dalam uh, bumbu masakan uh, kuliner khas Indonesia adalah nutmeg atau pala secara spesifik mempunyai uh, sifat mampu mengenhance atau membangkitkan aroma dan rasa api pada produk makanan. Jadi uh, dari presentasi yang disampaikan oleh uh, Bu terlihat bahwa aplikasi untuk uh, supis atau produk-produk yang berkuah atau buruk itu adalah uh, memberi kontribusi yang maksimal sekitar 80 kontribusi eh, aplikasi untuk pala berada pada eh, kategori subes Kemudian manfaat berikutnya untuk pala bisa menunjang keberadaan kita rasa alami makanan, kemudian bisa menghindari cita rasa tidak enak atau off flavor, kemudian menghindari perubahan tidak enak atau off order. Kemudian fungsi lain yang eh, bisa dipakai untuk produk pala adalah sebagai pengawet alami makanan sebagai anti mikroba beberapa aplikasi uh, kuliner Indonesia yang memanfaatkan uh, pala sebagai bumbu yang memberikan satu cita rasa khas produk utamanya adalah seperti sop buntut kemudian sop iga sup sob daging sapi secara spesifik kuliner masakan Indonesia itu memerlukan kehadiran pala karena dengan kepala uh, itu aroma khas dari uh, beef itu akan akan terenhance atau termunculkan atau ter boosting. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah uh, penggemar sop buntut salah satu sop buntut legendaris yang khas Indonesia adalah sop buntut borobudur. Kalau kita uh, mengkonsumsi sop buntut borobudur, aroma khas pala dan rempah-rempah lain seperti clove uh, atau cengkeh dan uh, aroma khas dari tempat yang lain itu sangat muncul untuk produk-produk topun -produk, eh, tersebut. Kemudian produk-produk yang eh, bagaimana pala itu hadir dalam aneka produk siap saji seperti bumbu-bumbu eh, penyedap -bumbu masakan yang mungkin hadir di eh, dapur dan rumah tangga bapak ibu sekalian seperti produk-produk yang sangat terkenal ya produk-produk eh, dari Unilever. Uh, royco rasa sapi kemudian produk-produk dari ajinomoto, masako rasa sapi, kemudian produk-produk bumbu sopuntut dari uh, unik kemudian satu produk untuk aplikasi uh, instant noodle atau mie instant yang ada di Nusantara, seperti produk-produk dari Indofood, ilmit produk-produk dari mayora memewa, sopuntut kemudian uh, korean style itu adalah satu contoh Bagaimana aplikasi pala itu digunakan dalam industri makanan yang berbasis untuk supris maupun stir fry? Selanjutnya, kami akan uh, menyoroti ataupun me menyampaikan materi terkait dengan pengolahan pasca panen dari, uh, lada, dari, dari pala, karena seperti kita ketahui, semua pasca panen atau pengolahan bahan baku palang dari biji yang berupa material sampai produk itu siap untuk aplikasi untuk berbagai macam industri makanan pangan itu menjadi satu eh, stand, satu keharusan di mana eh, unsur safety harus menjadi eh, pertimbangan yang utama satu hal yang mungkin harus kita perhatikan untuk pengolahan dari eh, produk adalah kita harus menetapkan raw material spesifikasi. Berikut adalah contoh uh, spesifikasi dari raw material pala yang sudah kami tetapkan. Di mana uh, kita sampaikan mengenai uh, moisture content, kita menerima moisture content untuk uh, pala tidak lebih dari 13 persen, kemudian tidak ada Uh, foreign matter, kemudian chemical terkait dengan aflatoxin, kemudian terkait dengan resipresija, kemudian heavy metal, kemudian uh, cemaran biological terkait dengan cemaran uh, total plate count, enterobacter, salmonella, dan uh, parameter yang lain. Kemudian kita juga tetapkan uh, spesifikasi untuk finish good dari uh, produk uh, pala lihat ala hasil dari uh, produk yang untuk siap aplikasi di berbagai macam industri pangan kita tetapkan kadar air maksimum 2%, kemudian ukuran partikel ataupun tingkat kehalusan lolos uh, screen 0,7 mili, Kemudian kita pun juga tetapkan standar untuk mikrobiologi terkait dengan total plate count, enterobacter, salmonella, Bacillus cereus proses pemariferingan, use mold, kemudian uh, heavy metal, kemudian cemaran aflatoxin dan several produk. Berikut adalah uh, sekilas flow pro proses yang kami lakukan untuk memproduksi pala yang ada uh, di tempat kami. Jadi uh, proses yang kami lakukan Sesuai dengan persyaratan terkait dengan uh, food safety, kami menerapkan proses produksi dengan mengacu pada peraturan keamanan pangan. Kami menggunakan standar food safety system certification uh, FZO 2000. Kami pun juga melakukan setup terkait dengan hasa plan. -nya. Jadi dari uh, RM yang kami uh, terima dari vendor kami, kami kemudian lakukan uh, proses weighing, kemudian kami proses magneting untuk menghilangkan cemaran eh, terkait dengan benda asing, kemudian kami melakukan proses pengecilan ukuran atau grinding, kemudian eh, proses berikutnya adalah proses sieving atau eh, penghomogenan ya atau eh, membuat eh, produk itu lebih homogen secara eh, ukuran partikel. Kemudian kami pun juga melakukan proses magneting untuk menghilangkan cemaran terkait dengan metal dan benda-benda asing lainnya kemudian kami melakukan proses atau drying atau penurunan uh, kadar air dan kita melakukan kontrol water activity karena salah satu konsen kami produk tersebut uh, bisa mempunyai shelf life 12 bulan dan kita lakukan proses uh, inspection terkait dengan uh, kualitas dari produk in process ya selanjutnya kita lakukan proses weighing kemudian packing sesuai dengan uh, ukuran kemasan industri produk dari uh, buku pala itu untuk keperluan internal untuk aplikasi pembuatan menu kami, ataupun kami uh, pasok ke industri makanan, baik untuk uh, market lokal maupun market untuk ekspor. Kami pun juga melakukan uh, proses analisa terhadap hazard atau bahaya yang mungkin uh, muncul pada rometel uh, biji pala. Hasad ataupun eh, bahaya yang muncul terkait dengan eh, yang muncul dalam eh, buah area eh, buah pala, terkait dengan hasad biologi, hadirnya ataupun munculnya mikrobiologi pada arometil, kemudian hasad yang terkait dengan chemical, adanya cemaran heavy metal, kemudian adanya kemungkinan aflatoxin, kemudian adanya residu-residu. Aplas muncul kemungkinan dari uh, biji pala yang mungkin kondisinya sudah broken atau pecah, kemudian ada kemungkinan akan terbentuk jamur-jamur uh, yang mungkin secara uh, alami kalau penyimpannya tidak uh, proper atau tidak sesuai dengan persyaratan akan menimbulkan uh, aflatoksin yang mungkin akan muncul ada dalam bahan baku pala tersebut. Kemudian terkait dengan uh, cemaran fisikal terkait dengan benda-benda asing ya, orang meter, kerikil, batu, tuli, tali, kemudian bahan-bahan eh, metal yang lain. Kemudian hasil berikutnya terkait dengan alergen, karena eh, pala tidak termasuk alergen menjadi bahan yang mungkin tidak menjadi perhatian kita. Kemudian terkait dengan radiologi untuk kontrol mikrobiologi mikro mikro kami tidak temukan. Kemudian berikutnya terkait dengan food fraud karena kita tahu nilai ekonomis dari pala demikian tinggi temukan adanya food plot akan muncul beberapa hal yang kita lakukan uh, untuk mengidentifikasi hal tersebut kita uh, lakukan decision tree dari hasil decision tree kita berkesimpulan bahwa RM dari uh, biji pala itu tidak ada potensi terkait dengan sisi semua hanya terkait dengan PRP. Kemudian kontrol measure yang kita lakukan, kita lakukan incoming inspection dari uh, raw material yang datang. Kemudian kita secara rutin melakukan uh, analisa ke pihak lab luar. Kemudian kita juga uh, ada audit dari eksternal untuk memastikan semua kondisi RM dari pala itu sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah Uh, yang ada. Ini satu contoh hasil analisa uh, lab eksternal terkait dengan uh, cemaran mikrobiologi dan uh, heavy metal yang ada dalam uh, produk pala. Berikutnya adalah contoh uh, analisa yang kami lakukan terkait dengan cemaran uh, Pesudipesudia beberapa parameter yang ada bisa terlihat dalam uh, test report berikut ini. Nah, selanjutnya kami akan uh, menyampaikan potensi food plot yang akan muncul pada produk uh, pala, karena seperti kita ketahui bersama, pala mempunyai nilai protein yang tinggi kemungkinan adanya Food fraud atau kecurangan yang mungkin uh, muncul itu sangat uh, ada potensi sekali. Beberapa hal yang kita lakukan untuk menghindari terjadinya food fraud uh, kita lakukan upaya uh, secara terus menerus. Seperti kita ketahui, food fraud adalah upaya yang secara sengaja mengubah, memodifikasi, dan mengganti label untuk mengubah atau merusak produk makanan di titik maupun sepanjang rantai pasoknya food fraud dapat terjadi pada bahan mentah, komposisi ataupun pada produk akhir. Tujuan utama adalah mendapat keuntungan yang maksimal dengan cara uh, menipu konsumen. Seperti kita ketahui, kemungkinan food fraud yang muncul adalah dengan substitution ataupun mengganti uh, produk tersebut dengan produk yang lain. Satu contoh food fraud yang terjadi adalah uh, mengganti sunflower dengan menggunakan mineral oil. kemudian kemungkinan berikutnya adalah dengan uh, dilution ataupun dia ya, dengan pengeceran ya, mengecerkan dengan uh, bahan baku yang lebih murah, kemudian uh, counterfeiting, counterfeiting ataupun pemalsuan ya, jadi menggunakan uh, formulasi ataupun produk yang sudah uh, ada di pasaran dengan memasukkan produk yang uh, diproses dengan cara yang tidak aman. Kemudian contoh footpad berikutnya adalah unapproved enhancement. Jadi menggunakan bahan-bahan eh, yang tidak setujui seperti penggunaan melamin untuk meningkatkan protein value untuk produk minyak produk, produk, produk utama dari China ya. Kemudian penggunaan aditif yang tidak eh, disetujui yaitu penggunaan Sudan Sudan dice untuk produk-produk produk, eh, chili ya. Berikutnya footpad yang muncul adalah terima market production type atau diversion, di mana uh, produk-produk yang mungkin uh, tidak laku ataupun tidak uh, atau ada proses rejection dari tempat lain itu dijual untuk uh, ke market yang lain. Kemudian possibility yang mungkin terkait dengan produk berikutnya adalah range labeling ya. Jadi penggunaan label yang enggak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian concealment ataupun menyembunyikan informasi. Jadi uh, daging uh, ayam yang disuntik dengan uh, hormon untuk memberikan bobot tertentu adalah satu bentuk uh, food fraud yang mungkin uh, muncul. 10 produk yang kemungkinan uh, sangat muncul terkait dengan food fraud. Spices, itu uh, kategori nomor 8. Kemungkinan possibility terjadinya food fraud untuk spices itu terlihat uh, seperti untuk palas, itu kita akan lihat beberapa hal terkait dengan kemungkinan support pada palas. sedangkan uh, food support yang lain nomor satu adalah olive oil nomor dua wheat ketiga produk-produk organik uh, keempat produk milk produk kelima produk green uh, keenam hanya sirup, nomor tujuh kafe anti delapan spices sembilan wine Pangkat uh, ke-10 certain food uh, certain food juice. Salah satu upaya yang kita lakukan untuk mengendali adanya food adalah kita uh, menggunakan metode VACCP atau vulnerability assessment and critical point. Jadi point uh, poin untuk penyusunan VACCP adalah kita mengidentifikasi seberapa rentan sebuah proses produksi baik, baik dari bahan mentah, proses sampai produk uh, uh, siap saji, terhadap pemasokan yang disengaja. Dari database uh, fruit plot pada posibilitas yang mungkin uh, terjadi uh, fruit plot pada adalah pencampuran dengan nutmeg uh, low-grade. Seperti kita ketahui dari sisi uh, kategori ataupun uh, Pembagian kualitas dari Natmeq, kualitas nomor super itu kualitas ABCD, kemudian eh, BWP atau broken, kemudian proses apa berikutnya adalah triple ataupun yang eh, biji pala masih muda yang kemudian dipanen, dia bentuknya seperti isut. Nah kemungkinan adalah mereka mencampurkan eh, produk pala yang low grade ataupun broken ke produk eh, pala yang kualitasnya bagus atau kualitasnya ABCD cukup. Kemudian mereka juga mencampurkan uh, seed maupun uh, nutmeg seed dengan wheat flour ataupun corn flour, kemudian sorghum flour, soybean powder, kemudian rice ground, kemudian sichuan powder. Ini juga pencampuran dengan jenis uh, spice yang lain yang nilai produknya rendah. Kemudian buah star anis. Ini adalah uh, kemungkinan. Alkutran ataupun pencampuran yang mungkin terjadi pada pala. Kemudian mereka juga melakukan pencampuran dengan uh, khas ataupun apa kulit uh, luar dari kopi. Jadi upaya yang dilakukan untuk uh, membuat ataupun mengantisipasi atau menghindari adanya food fraud, kita buat list possibility yang mungkin terjadi adanya food uh, plot pada nutmeg. Kita nah, buat seperti itu, kemudian kita uh, lakukan upaya untuk melakukan uh, proses uh, assessment terhadap kemungkinan adanya food plot. Di tempat kami, uh, di PT. Karena kami menggunakan RM pala dari uh, biji utuh, di mana possibility food plot uh, sudah Minim, kami sudah melakukan upaya pada waktu penerimaan bahan baku dan uh, audit atau pembelian kepada para vendor kami. Beberapa uh, VACCV risk assessment yang mungkin dilakukan untuk menghindari putwa tersebut adalah uh, seperti tabel berikut ini kita lakukan ris atau risk bahayanya kapas, buah saranis, wheat flour, corn flour, sorghum flour, soybean powder, rice kemudian sorghum powder. Demikian eh, presentasi kami terkait dengan peran pala dalam penyiapan buku dasar kuliner Indonesia. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator Ibu Wika. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Gunawan Wibisono ya, materinya sangat menarik sekali ya. Di, kita dibawa pada bagaimana mulai dari memilih bahan baku yang aman, produk, produksinya yang sesuai dengan standar keamanan pangan hingga tadi disampaikan kemungkinan-kemungkinan food fraud yang terjadi pada pala begitu ya. Terima kasih sekali materinya luar biasa, Bapak Insinyur Gunawan Wibisono. Uh, mohon bapak ibu peserta yang ada pertanyaan kepada bapak uh, insinyur Gunawan Wibisono bisa menuliskan melalui chat sebelum nanti uh, bisa diskusi langsung di akhir sesi baik terima kasih untuk selanjutnya narasumber yang ketiga adalah Profesor Takuya Sugahara Good morning Profesor Takuya Sugihara Yeah Good morning How are you Yeah fine thank you <laughs> Good, yes. Uh, uh, thank, thank you very much. Uh, you are willing to uh, share with us in this session. Uh, before uh, you share the matrix, I would like to uh, to read your uh, curriculum, vitae. Yeah. So, uh, Professor Takuya Sugahara. he is a director of Food and Health Science uh, Research Center. Uh, he obtained his degree from kyushu university and received phd degree in the same university he has published uh, 160 international academic papers and he has experience uh, become a research associate at university of texas health center uh, and then he became he he obtained full professor at faculty of agriculture at Ahime university in 2013 and he was a director of food and health science research center and in 2016 since 2016 until now he served as a special aide to the president at himei university so without further ado we would like to welcome uh, our speaker uh, professor takuya sugahara the time is yours ah, thank you so much Oh, uh, thanks, you so much uh, for uh, inviting me to this Honorable Seminar and thank you for uh, introduction May. me. Uh, so today I would like to introduce the uh, bioactive functions of cumin seed extract. And development uh, of function foods. So, uh, so as you know, spices and herbs with uh, are, are powerful health benefits. Have uh, spices and herbs have uh, powerful health benefits. So, uh, you the use of spices and the herbs have been. Uh, incredibly important through history. So they celebrated for their medicinal properties uh, well before uh, colonial use. So modern science has now shown that the many of them do in indeed carry remarkable health benefits. <laughs> so they, uh, in Japan, the Kampo is. Is very famous uh, for the traditional medicine. The kampo uh, come from the China, but uh, uh, very famous in Japan also. The kampo is a mixture of crude spices and herbs, and there are more than uh, 150 kinds of kampo in Japan. However, uh, the scientific evidence is not enough uh, for the spices, so we. And particularly now, the health benefits of spices. However, the scientific evaluation, scientific evidence is not enough. So we focus on the health function of cumin. So, of cumin. So the cumin is uh, uh, cumin seed is the, one of the popular spices in the world. So several functions of cumin seed have been reported. So, the lipid soluble components, uh, especially essential uh, components. So, the and meta uh, and cumin aldehyde, gamma terpene, and they have the anti inflammatory and antioxidant and bacterial effects. However, water soluble components, not. Uh, Studied rare, well. so the we focus on the functions of water soluble substances in cumin. So many of the uh, functional study was conducted using lipid soluble components. However, we just focused on the water soluble uh, component in cumin seed. So the food function, uh, function, health function of cumin seed. We focused on the anti-allergy effect because the allergy is a very serious problem in Japan. So, the 2005, uh, only one third of the people suffer from the, some kind of allergy. However, in 1980, um, uh, almost half of the Japanese people suffer from the, uh, uh, some kind of allergy. In Japan, pollinosis is very major uh allergy type 1 allergy and uh, maybe one-third of Japanese people suffer from the poinosis cedar porn poinosis and the food allergy also and the uh, atopic dermatitis also a very serious problem in Japan so maybe in Indonesia the, uh, in, uh, the people suffer from the allergies maybe uh, gradually increasing. So, the, maybe in future, in Indonesia also have the same problem as Japan. So, uh, we focus on the type of allergy uh, symptom uh, effect on type of allergy. So, the cedar pollen uh, uh, is the antigen of uh, cedar pollen prognosis. So this is the mast cells or basophils, uh, five kind of five blood cells. They are uh, IgE receptor Fc epsilon one So the plasma cells secreting IgE uh, specifically bind to the pollen. So IgE bind on the mast cells are uh, basophils bear Fc epsilon one this con in this binding is not no effect no uh, symptoms. However, uh, antigen bind to the IgE on uh, mast cell surface. surface. Uh, the binding of antigen uh, stimulate the mast cells' surface to release the granule, like this granules. In this granule, there is there are histamine and uh, uh, some rogatorians induce uh, stimulate the allergy symptoms. So the release of histamine and stimulate the uh, epithelial cells. So this process, uh, release of the granule, uh, uh, we call the degranulation. So the uh, to suppress the degranulation is very important strategy to uh, uh, easing the allergy symptoms. So we use the cumin seed powder, dried powder, it's just a spice. So we extract it in the water. Uh, extract it in the water. Uh, Ten millimolar sodium phosphate buffer at zero point zero five gram per ml for uh, stirred for twenty four hours at twelve degrees Celsius. After extraction, uh, the uh, um, dissolved substances was removed and uh, we collected supernatant after centrifugation. Uh, we collected uh, supernatant, uh, we refrigerated uh, the supernatant with a uh, molecular weight cut of 3,000. We collected lower molecular materials, smaller molecular substances. So after pH adjustment, uh, sterilized by filtration and heating for five minutes, 10 degree, uh, 100 degrees Celsius, to uh, inactivation of the enzymes uh, affected on the uh, assay system. So we call this sample uh, as UCAE. UCAE, the So, we use the RBA2H3 cells to evaluate the anti degeneration activity of UCAE. So, seeding Ig sensitization, sampling, and anti antigen stimulation. And we evaluate the degradation and cell viability uh, effect on signal transduction to evaluate the mode of action and the intercellular calcium. I am concentration and the microtube formation. We evaluate this uh, uh, this the, uh, this. One. So at first, uh, we evaluate the anti degradation activity of UCAE, cumin seed water extract. They uh, compare with the controls, uh, cumin seed extract, UCAE. Suppress the degradation in a dose dependent manner. At this situation, at these concentrations, uh, there are no cytotoxicity against RBA2HC stress. So, uh, so this means that uh, UCAE can suppress the degradation without uh, cell cytotoxicity. So uh, we collect the UCAE and we dialyze the UCAE with molecular weight cutoff of five hundred uh, dialysis membrane. Sorry. So after dialysis, the activity was a little bit uh, uh, lost. So, so the, this means the active substance in UCA is a heat stable. Where heat stable after heat treatment, no uh, change in uh, activity. So uh, this slide show the UC uh, active substance in UC uh, uh, heat stable and uh, very small molecular weight uh, uh, component, because uh, the activity was lost by dialysis with uh, molecular weight cut five hundred. So, we try to evaluate the uh, mode of action effect of UCAE in base fields, uh, base signal transduction downstream of the IgE receptors. This slide shows the uh, uh, signal transduction, two pathways. One pathway is the Ring sig pathways. After signal transduction, the intercellular calcium ion concentration was increased. And then uh, membrane fusion was uh, induced and then degradation was uh, occurred. On the other hand, the, the second pathway is a thing gab 2 psc kinase pathways. GAP2 PSC case AKT uh, uh, cascade uh, activated and uh, finally microtubule formation was induced. And then granule translocation was uh, stimulated and uh, degradation as a result of that uh, degradation was uh, induced. So we evaluate the at first we evaluate the effect of UCAE on intercellular calcium ion concentration. Uh, this means the effect on lean pathways. So the antigen stimulation clearly stimulate the intercellular calcium ion concentrate, uh, uh, concentrate concentration uh, before uh, degeneration. So, however, the addition of UCAE uh, can completely cancel the uh, intercellular calcium ion con Concentration increasing the calcium ion concentration, uh, completely suppress the, the calcium ion increase in calcium ion concentration. So the, this mean the UCAE may suppress these renin-sec uh, pathways? So as a result of the western blotting analysis, renin-sec uh, uh, was not affected, but uh, PS3 kinase uh clearly suppressed and the uh, BTK PLC gamma one two are suppressed. So uh, maybe the coming water exact effect on the inactivation of PLC kinase. So the uh as a result of the PLC kinase uh, inactivation uh, it induced the uh, suppress the calcium ion increase. On the other hand, we evaluate the fin gap to PRC kinase pathways. So as mentioned before, PRC kinase can be inactivated by the UCAE. So maybe microtube formation will be a uh, worse inactivation, inactivated. So as shown in this figure, antigen, uh, uh, in, uh, induce the microtube formation like this. However, uh, UCAE can suppress the microtube formation. So the uh, cumin uh, seed extract can inactivate the uh, microtube formation before uh, anti antidegradation activity. So the, this summarize the mode of action of UCAE. So, BTK, PI3 kinase was, uh, were activate, inactivated, and the downstream of these uh, molecules, uh, PLC gamma and uh, AKT were inactivated. So, the calcium ion concentration was uh, not increased, and the microtube formation also suppressed. The, as a result, the can be uh, suppressed by cumin, UCAE extract. So the next we evaluate the effect on mice, or we induce allergic uh, in mother mice. So we uh, induce the allergy by ovalbumin, and we uh, the UCAE administered mice for one, one week. So as a result, UCAE can uh, suppress the allergic symptoms, uh, uh, such uh, uh, sneezing frequency was uh, clearly uh, uh, not, not not clearly uh, not significantly, but uh, we can see the tendency of this uh, suppressing of the sneezing frequency by administration of UCAE. So the, we evaluate the uh, Ig level in serum, so the IgE level uh, which induces the type 1 allergy uh, serum Ig level can be uh, suppressed by UCAE intake, as shown in this slides. so we uh, so we check the ex vivo assay using splenocyte uh, collected from the UCA uh, administered mice. So then we collect the site and the cultured the ex vivo and uh, evaluate the uh, Ig production activity. So the this slide showed the uh, Ig production activity of the spinocytes may be uh, inactivated uh, as shown in this slide. So this is the reason why the suppress in the serum Ig levels. As shown in this slide, UCAE can ease the allergy uh, symptom in allergy model mice. So the, this, uh, the cumin seed water extract also have the functional uh, materials. So we are now evaluating the, the active substances in UCAE. Now, so the, we uh, find we found already found some flavonoids and some uh, uh, peptides and some organic acids be a candidate of the active substances now. Anyway, so cumin is a useful materials for the anti-allergy uh, function foods. Uh, UCA suppressed the anti-induced anti degradation by RBA2C with a set toxicity. And the active substance was just less than uh, 3000. The UCAE suppressed calcium influx and the micro -tube formation by the down downregulation the signal transduction inside of the the uh, base and the mass cells. So the oral administration uh, clearly suppress the uh, UCA, uh, suppress the PCA response and uh, over induced allergic symptoms. So the this, uh, we can conclude the UCA, cumin seed have the uh, anti allergy functional substances and can be used for the uh, functional foods. So, thank you for your attention, Thank you, thank you very much, uh, Professor Takuya Sugera. It was it was very interesting. You saw us given a new insight, uh, scientific proof. Uh, how cumin extract can uh, act as an anti-allergenic uh, active can has anti-allergenic activity. It is kind of a very very interesting topic for us. Okay. Uh, jadi tadi sudah disampaikan bahwa uh, Profesor Takuya Sugara tadi sudah menyampaikan bukti ilmiah bagaimana cinta Ekstrak cinta itu bisa digunakan sebagai anti alergen. Ya, uh, tadi disampaikan penelitian yang mendalam ya, meneliti uh, sampai ke mekanismenya bagaimana bisa ya uh, menurunkan reaksi alergi di tubuh. Tadi diujikan di hewan coba seperti itu. Uh, baik, uh, I'm sorry, I, I will speak in bahasa. <laughs> ya. Yeah. Uh, tadi sudah ada tiga narasumber yang menyampaikan materinya dan sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya silahkan untuk di share sudah ada beberapa pertanyaan di sini ya pertanyaan mungkin bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Riswah Yuli dari Bepom pertanyaan ditujukan kepada Ibu Dwi Larasati Nurfibri Uh, terima kasih untuk paparannya. Pertanyaannya adalah konsen terkait pengawasan mutu. Uh, Bu Rizwa Yuli ini ingin tahu ya, ingin tahu terkait informasi terkini mengenai kemungkinan pemalsuan produk uh, yang terkait geografis. Jauh ini pemalsuan yang terjadi dan dilaporkan adalah pencampuran pala yang paling mahal yaitu pala Siau dengan pala dari jenis uh, atau daerah lain. Apakah dari skala global perdagangan internasional ada berita lain terkait hal tersebut? Terima kasih. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Bu Riswah Yuli. Jadi sejujurnya saya belum melihat ada berita lain baik dalam skala lokal maupun global yang terkait dengan pemalsuan ini. Jadi saya kira ini masih sama ya. Jadi, mungkin terkait hal ini Pak Gunawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dari saya dan ingin menambahkan. Karena yang saya tahu memang apa namanya pala yang terbaik ini kan uh, dikatakan dari uh, Pulau Siau ya tetapi sebenarnya pala uh, dari Siau dan uh, Banda itu memiliki karakteristik yang berbeda misalnya uh, pala Siau itu memiliki minyak atsiri yang lebih rendah daripada uh, pala biji pala uh, biji pala dari uh, Banda sedangkan kandungan miristinnya memang uh, biji pala dari Pulau Siau itu lebih uh, banyak daripada yang dari uh, Banda Sedangkan untuk bagian pulinya memang yang dari Siau itu baik minyak atsiri maupun mirisinnya itu lebih banyak da yang dari Pulau Siau daripada Pulau Banda Begitu. Terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin tadi ada tambahan mungkin Pak uh, Pak Gunawan bisa menambahkan terkait dengan ini tadi kan uh, food fraud ya. Jika mungkin ada informasi lain. Mohon maaf masih Uh, mute, Bapak. Ya, maaf. Terima kasih, Ibu Wikan atas waktunya. Jadi menambahkan yang disampaikan Ibu Dwi terkait dengan potensi food fraud terkait dengan pala yang ditanyakan oleh Ibu Riswah Yuli. Jadi memang fenomena food fraud itu menjadi satu hal yang saat ini menjadi concern bersama ya. Jadi mungkin saya sampaikan salah satu. Uh, apa Potensi food adalah dengan substitution, ya, ini mencampurkan uh, raw material dari uh, produk yang rendah ke produk yang kualitasnya lebih tinggi lagi, yang low grade ke yang lebih uh, high grade. Jadi, terkait itu, mungkin kita memang harus uh, duduk bersama. Betul, salah satu uh, indikasi uh, kualitas terkait dengan kualitas dari pala terkait dengan mungkin uh, kandungan uh, volatile oilnya ya, kemudian uh, itu yang mungkin harus kita identifikasi. Kami saat ini memang belum secara spesifik uh, menganalisa uh, kandungan dari uh, volatile oil dari uh, palah. Mungkin kita bisa bersama-sama karena salah satu uh, hal lagi ini mungkin bisa kita uh, apa jadikan SNI mungkin ya salah satu untuk uh, menjaga warisan apa rempah bagaimana kemungkinan uh, food plot itu terjadi hal yang sama pada produk uh, lada ataupun paper selama ini yang kita ketahui eh, uh, muntok white paper atau white paper dari uh, muntok bangka itu white paper yang kualitasnya paling tinggi banyak terjadi pencampuran dari daerah lain nah itu salah satu upaya yang kita lakukan kita benar-benar bisa mengidentifikasi dari sifat apa namanya kalau masih berupa rometron masih kita bisa bedakan ya Tapi kalau jadi produk-produk ground atau powder atau bubuk itu memang memang susah disitulah salah satu upaya para stakeholder bersama-sama untuk kita menetapkan parameter apa sih yang menjadi concern terkait dengan apa sifat-sifat uh, chemical ataupun technical uh, property dari uh, produk uh, pala maupun rempah-rempah yang lain karena fenomena yang disampaikan ibu Riswah Juli itu sangat sangat mungkin semua rempah-rempah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi ataupun kualitasnya lebih tinggi ada potensi uh, di substitution sebagian dengan uh, uh, produk yang mempunyai kualitas yang lebih rendah itu mungkin secara eh, khusus kita mungkin duduk bersama eh, para stakeholder untuk membuat eh, standar eh, parameter terhadap produk-produk rempah-rempah -produk, eh, khas Indonesia lainnya. Demikian mungkin eh, sekilas yang bisa saya sampaikan pada Ibu Wikan. Terima kasih sekali Pak Gunawan untuk eh, tambahan penjelasannya yang sangat komprehensif. Baik, untuk pertanyaan kedua eh, yang ditujukan kepada Ibu Dr. Dwi adalah eh, pala ini kan memang sumber rempah yang luar biasa. Namun tadi disebutkan bahwa di Indonesia ini belum memiliki mutu yang terjamin dan juga masih kurangnya observasi. Nah, selain itu dari penerapan selain dari penerapan dikasi geografis pada komunitas pala, adakah inovasi lain yang mudah diterapkan, diterima dan diaplikasikan bagi bagi aspek prapanen, panen maupun pasca panen pala di Indonesia? Khususnya juga dengan mengusung sustainable innovation. Terima kasih, baik. Terima kasih. Sebelumnya, saya ingin sedikit meluruskan ya, bahwa indikasi geografis itu diberikan bukan untuk menunjukkan bahwa pala dari daerah tertentu lebih unggul dari yang lain, tetapi justru untuk menunjukkan bahwa pala dari daerah tertentu memiliki keunikan yang berbeda, dan ini adalah sesuatu yang baik sehingga kita bisa menyesuaikan jenis pala dari daerah mana dengan karakteristik yang seperti apa cocok untuk suatu olahan tertentu misalnya uh, ada salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa uh, apa salah satu flavor note pada pala yang memiliki kualitas uh, lebih rendah adalah adanya uh, note creamy dan brown maka uh, note creamy dan brown ini seharusnya bisa kita gali lagi penggunaannya sehingga uh, ada inovasi lain yang uh, dengan mengunggulkan atau uh, menggali potensi penggunaan pala dari uh, daerah yang memiliki note yang berbeda dari daerah yang lain gitu. Jadi kita identifikasi sebenarnya pala yang ini tuh note note spesifiknya apa, kemudian dia cocoknya tuh untuk apa seperti itu. Jadi jadi bukan bukan berarti bahwa uh, apa namanya dengan indikasi geografis itu menunjukkan bahwa ini lebih unggul dari yang lain, tidak. Tetapi dengan keunikan itu, kita tonjolkan keunikan itu dengan cara penggunaannya, seperti itu misalnya. Begitu Bu Ikan, mudah-mudahan menjawab. Bu Dwi, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, bisa di-share. Baik, pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Gunawan. Nah, ini dari Ibu Wahidah di UAD. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga flavor pada pala bubuk selama pengolahan, serta bagaimana upaya menjaga keamanan biji pala, terutama dari cemaran jamur, selama proses pengolahan tersebut dan pada saat distribusi. Terima kasih. Silakan Bapak Gunawan. Terima kasih Ibu Wikan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Wahidah ya dari UAD, Universitas Amadalan, ya, kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga flavor pada pala buku selama pengolahan, serta bagaimana upaya menjaga keamanan pencicipan pala, terutama dari cemaran jamur selama proses pengolahan dan distribusi. Jadi tadi eh, dalam presentasi yang saya sampaikan, saya menyampaikan mengenai eh, standar prometra atau bahan baku. Kita punya standar terkait dengan cemaran eh, biologi ya terkait dengan use uh, mold, kemudian uh, intropter, kemudian plate dan mungkin cemaran yang lain. Di situ kita uh, lakukan upaya untuk mencegah cemaran jamur terjadi. Sehingga upaya yang kita lakukan atau kontrol measure kita pada waktu penerimaan bahan baku, kita secara rutin melakukan pembinaan para uh, pemasok, vendor, petani kita bagaimana pengolahan pasca panen dari uh, buah pala sampai kemudian uh, biji pala yang mungkin siap supply di tempat kami. Kami pun juga menetapkan uh, standar terkait dengan uh, kadar air. Jadi kadar air yang kita terima tadi saya sampaikan dalam pesan saya sekitar maksimal 13%. Itulah satu upaya kita untuk mencegah uh, tumbuhnya cemaran jamur. Kemudian terkait dengan uh, bagaimana kita menjaga atau mengkeep flavor. Jadi selama pengolahan kita melakukan uh, proses dari proses pengecilan ukuran atau proses grinding kemudian proses sieving kemudian proses uh, untuk penurunan moisture content ataupun uh, penurunan uh, water activity kita lakukan desain sedemikian uh, rupa sehingga aroma dan rasa dari pala tersebut masih terjaga ini menjadi satu uh, apa, upaya yang komprehensif yang dilakukan oleh uh, perusahaan kami bagaimana uh, penanganan uh, proses di kami, itu bisa menjaga kualitas produk itu baik terkait dengan uh, sifat fisik organoleptik, kemudian uh, mikrobiologi, maupun uh, food safety itu sendiri ya, terkait dengan mungkin distribusi. Jadi saya sampaikan, uh, spesifikasi dari uh, finish produk kita yang berupa uh, grown mac ataupun pala bubuk, itu kita tetapkan maksimal 200% actual produk kami rata-rata di bawah 10 persen eh, moisture kontennya. Nah itu kemudian awi juga eh, di bawah 0,6 ya atau 0, 0. Itu adalah satu upaya kami untuk memastikan eh, si produk dari ground eh, nutmeg tersebut itu mempunyai eh, umur simpan yang cukup relatif aman sama dengan 20 bulan tanpa ada eh, penurunan kualitas dan kami pun juga menetapkan Uh, kemasan yang kita uh, gunakan untuk kemasan uh, industri atau packaging untuk uh, bulky, tapi menggunakan uh, kemasan yang uh, double HDPE, kemudian outernya kita menggunakan karton box dan kita salah satu uh, apa namanya uh, warehousing uh, clearance kita kita tempatkan penyimpanan di tempat uh, yang punya kereta RH yang terkendali dan uh, gudang yang kering dan tidak lembab itu salah satu upaya yang kita lakukan uh, untuk memastikan produk olahan dari uh, pala itu uh, aman sampai ke tangan uh, konsumen. Demikian uh, pertanyaan pertama, Ibu Wikan. Ya, terima kasih. Ya? ya Terima kasih Pak Gunawan untuk jawabannya. Baik selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu uh, dari Ibu atau Bapak Ibu Mulyati di Mul Bio ya, itu, mungkin biologi. Mulyati, ya? Ya. Uh, Pertanyaannya adalah oke. untuk memilih bubuk biji pala yang sudah dalam bentuk sediaan, bagaimana cara mengenali atau mendeteksi sediaan pala dalam bentuk bubuk yang tidak murni? Oh ya, oke. Okay. Jadi kalau mungkin Ibu melihat kalau beli biji pala dari kami, Desa Umtitan, kita pastikan produk itu tidak ada pencampuran ya, Bu ya. Karena kami memastikan Uh, raw yang kita gunakan raw dari biji yang utuh kami pun selama proses kami jaga tidak ada cemaran baik uh, foreign matter baik uh, cemaran terkait dengan uh, apa heavy metal kemudian uh, chemical maupun biologi nah, salah satu upaya yang mungkin untuk adanya uh, food fraud atau pencampuran dengan cara dilusin ataupun uh, pencampuran dengan bahan-bahan yang lain mungkin terkait sumber-sumber uh, itu mengandung karbohidrat, mungkin uh, terkait dengan uh, corn flour ataupun tepung-tepung uh, yang lain. Upaya yang paling gampang adalah dengan yodin uh, tes salah satu upaya. Atau mungkin uh, ibu Dwi salah bisa punya metode si uh, pala yang sudah berubah bubuk itu ada possibility dicampur dengan sumber-sumber karbohidrat. Salah cara mendeteksi adanya karbohidrat itu dengan salah satunya dengan yodin tes Ataupun mungkin kalau kita uh, mungkin uh, lebih lanjut lagi bisa menggunakan metode yang lain mungkin dengan HPLC dan sebagainya ya Bu. Itu salah satu uh, cara untuk memastikan bagaimana HPLC ataupun GCMS, bagaimana uh, pala bubuk kita itu tidak ada potensi pencampuran dengan uh, bahan-bahan yang uh, bukan dari biji pala itu sendiri. Demikian pertanyaan uh, buat Ibu Mulyati. Kami waktunya kami kembalikan ibu bikin. Terima kasih Bapak Gunawan, ini masih ada satu pertanyaan. Ya. Lagi ya. Dari Ibu Harnina, pertanyaannya adalah terkait dengan flavor para yang kuat dan pedas, maka untuk tujuan dijadikan bahan tambahan dalam proses pembuatan makanan fermentasi, misalnya tempe, berapa konsentrasi yang kira-kira pas untuk mewujudkan supaya produknya lebih awet di suhu kamar seperti. Oke. Okay. Jadi mungkin dalam presentasi saya sampaikan tadi umumnya aplikasi penggunaan bubuk pala untuk aneka kuliner Indonesia berkisar antara 0,5 sampai 3 persen. Tetapi karena produk ini produk natural ya, berarti kan nggak ada batas maksimal pemakaiannya. Jadi kepada Ibu Hanina kita mungkin bisa lakukan research secara bersama ya, bagaimana efektivitas dosis pemakaian pala untuk produk tempe sehingga proses fermentasi itu bisa berjalan dengan efektif ya ini mungkin kita harus melakukan uh, riset bersama berapa sih konsentrasi yang benar-benar sesuai dan pas untuk uh, fungsi pengawetan pada produk olahan tempe demikian uh, bisa saya sampaikan pada Ibu Harnina demikian Ibu Wikan Terima kasih Pak Gunawan sudah merespon semua pertanyaannya. Terima kasih sekali. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Profesor Takuya Sugara so there will be question the first question from uh, the dean from our dean Profesor Eni Harmoyani or you would like to uh, ask directly maybe on mic uh, you can you can read it Okay, yeah, yeah, of course, yeah, yeah, yeah. I can't get yeah. It. <laughs> okay, so well, what, what do you think the bioactive compound of cumin which has anti allergenic effect? Yeah, the bioactive compound, what, what is that? And what kind of functional food that can be developed for this function? Yeah, uh, we, are just, uh, evaluate, ever, we are just evaluating the uh, and, and identifying um, the uh, try to identify the active substance in cumin, water extract. Uh, at this point, we check the active substance is the candidate of the active substance is a kind of flavonoids flavonoids, and uh, some kinds organic uh, acid, something mm. like that. So the, uh, these are low or molecular weight Components so the mm -hmm. and they, they hit stable, so they however not uh, completely identify the active substances. We are just mm -hmm. uh, trying to uh, identification. Mm -hmm. And, and uh, what of yeah, we. Uh, the tablet is very easy to produce uh, mm, develop, uh, just, yeah. Uh, just okay. uh, <laughs> but uh, yeah yeah, but we uh, want we want to develop this some kind of drink uh, mm -hmm. uh, containing the cumin, ex water extract. but uh, we need to uh, check the taste. <laughs> of course, the taste mm -hmm. is very important yeah. <laughs> for the function of food. Yeah. Function also yeah. important, but the taste also very important. And uh, drink is uh, easy. May, maybe drink drinking some juice, uh, or in, in, uh, we put the cumin extract to the some kind of uh, juice, uh, which uh, maybe the stress juice. Stress also have the mm -hmm. anti-allergy uh, function mm -hmm. materials. So the we combine the source and the cumin to develop the new uh, functional drink mm -hmm. and uh, we i am quite interested in the jamu uh, how, how yeah. about the jamu jamu containing the cumin or one or not? yes 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 they also yeah yeah so yeah. the jamu is a, a mixture of the yeah. some kind of spices herbs so yes. they, it yeah. maybe it also have anti affect activity so they uh, i'm very very interested in the jamu in indonesia yeah thank yeah you. okay thank you maybe i can little bit respond to that moderator i sure yeah in, in 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 indonesia we use chintan or cumin yeah we call it cintan mm. cintan cintan ah. yeah and uh, and a lot of uh, culinary product indonesian traditional culinary such mm. as rendang rawon rendang yeah yeah yes and then opor soto tongseng gulai mm. yeah, raksa, and, and other. and so uh, we use it in the in our culinary traditional culinary uh -huh. we so, uh, next 3 years we are focused on the rendang London, maybe. London, yeah. Yeah, yeah. <laughs> Oh yeah, yeah. Because yeah, of yeah. the uh, one Indonesian student will come to my laboratory for the PhD students, oh. so uh, she tried to evaluate the function of the London. Okay, okay, <laughs> very good. Yeah, thank you well, we can. Yeah, thanks so much. Thank you, thank you. Yeah, uh, yeah. Jadi, 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 Sebenarnya bioaktif compoundnya yang ada di ekstrak jintan itu apa yang bisa punya tadi bisa untuk anti alergen dan itu Naya. adalah flavonoid dan asam organik seperti itu. Kemudian untuk makanan yang bisa dikembangkan ya dari jintan, sebetulnya di Indonesia sudah banyak kuliner yang menggunakan jintan ya karena jintan, ternyata bio komponen aktif yang ada di jintan tadi yang punya aktivitas anti alergen itu heat stabil, jadi stabil terhadap panas ya. Jadi bisa sebetulnya diaplikasikan di, di banyak makanan ya uh, dan it, salah satu yang direkomendasikan adalah misalnya pada minuman ya jus jamu seperti itu ya dan di sana sendiri sedang diteliti mungkin di rendang gitu ya pada rendang jintan ya. pada rendang begitu oke okay, thank you very much prof takuya for uh, the for your explanation we thank move you. to the next question from yeah. uh, ibu anikarda ya yeah. I'm okay, uh, we just evaluate the heat stability. So the coming water extract, uh, the activity of the commune water extract is barely heat stable. So the it the uh, not uh, digested by the uh, protease. So very very strong uh material substances. So the uh, actually we did not check we do not evaluate the different food processing, but the heating is major. So the, uh, the active substance is very heat stable. So the, the, it can be uh, the active substance in cumin can be a uh, residue in the after uh, food processing. So the, in the, some kind of dish, uh, the active substance may be the in active form in these some um, many kinds of uh cuisine in Indonesia uh, in Japan thank you very okay. much for your explanation. Ya, yeah, jadi ini memang karena heat stabil ya. Jadi relatif uh, seharusnya tidak rusak uh, karena proses pemasakan. Namun demikian belum belum diujikan secara langsung ya uh, untuk berbagai makanan yang dipanaskan seperti apa untuk komponen bioaktifnya. Seperti itu. Oke, okay, I think we have gone through all the discussion. Ya, kita sudah uh, selesai semua pertanyaan untuk dijawab. Oh, masih ada satu lagi. Sebentar, masih ada satu lagi yang baru saja dari Bapak Muhammad Asad ya. Ini diberi, ditujukan kepada Bapak Gunawan, ya. Apakah ada jaminan bahwa pala yang Apakah ada jaminan bahwa pala yang dibeli oleh perusahaan Bapak adalah pala dari jenis tertentu seperti Siao misalnya. Nah, sementara dalam perdagangan pala tidak ada pembelian berdasarkan jenis pala. Contoh pedagang pala dari Sulawesi Utara juga membeli pala dari Maluku Utara dan kemungkinan mencampur dengan pala dari Siao. Ya, terima kasih seperti itu pertanyaannya oh. dari Pak Muhammad Asagraf. Oh, terima kasih dari Pak Muhammad Asagraf. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya apakah ada jaminan bahwa pala yang dibeli oleh perusahaan apa adalah dari pala jenis tertentu seperti sio, sementara dalam perdagangan pala tidak ada pembelian berdasarkan jenis pala. Contoh perdagangan pala dari Sulawesi Utara juga membeli pala dari Maluku dan kemudian dicampur dengan pala lain. Betul, terima kasih sekali, Pak. Jadi eh, salah satu upaya yang kita lakukan eh, untuk memastikan satu supply chain bahan baku itu aman, kami harus bisa mengidentifikasi dari mana bahan baku itu berasal. Pak. Jadi kami saat ini menggunakan hampir 80-100 ton per tahun, sekitar mungkin 8-10 ton per bulan. Kami tahu dari mana pala itu berasal, Pak. Jadi, sahabat kami sampaikan, Pak Muhammad Asagraf, kami menggunakan pala dari daerah Banda. Kami tahu pemasok. Kami tugas kami sebagai satu perusahaan sudah mendapatkan sertifikat food safety certification. Kita harus bisa mengidentifikasi dari mana bahan baku itu berasal dan kita bisa menjaga sustainability dari bahan baku tersebut sehingga kita memastikan bagaimana bahan baku itu pasca panen dan pasca panen sampai siap untuk disuplai ke tempat kami itu sesuai dengan persyaratan yang 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 berlaku seperti saya sampaikan, ada aturan terkait dengan uh, standar spices, terkait dengan uh, peraturan dari badan POM, kemudian ada SNI, dan sebagainya. Kami mengacau de, uh, dari ketentuan atau uh, standar tersebut. Kami pun secara rutin melakukan pembinaan dan melakukan uh, audit ke para pemasok kami, Pak, sehingga kami tahu uh, dari mana bahan baku itu berasal. Jadi kami tidak membeli bahan baku itu dari pasar gitu ya, Pak. Tapi kami uh, membeli ataupun eh, apa mendapatkan pemasok dari yang sudah kami approve. Jadi ada eh, approve supplier kami, Pak. Itu salah satu upaya yang kita lakukan bagaimana menjaga eh, supply chain dari bahan baku itu eh, safe untuk eh, kualitas dari bahan baku tersebut. Demikian kami sampaikan. Mungkin nanti kalau boleh diperkenalkan eh, Ibu moderator, saya akan menampilkan eh, video pendek sekitar satu menit untuk apa bagaimana eh, pengolahan pala itu dari bahan baku masih berupa biji pala sampai jadi eh, produk pala bubuk kalau mungkin diperkenalkan ada video pendek satu menit bu bisa ya, bisa silakan memberikan. bapak silakan sampai, bapak, ya. tadi saya ringkas satu menit saja ini bu sangat Bentar. menarik bapak ya silakan ya jadi mungkin kalau ada Bapak-Ibu mungkin berkenan mau visit ke perusahaan kami. Kebetulan Ibu Maya dan Profesor eh, eh, Takuya Sugara pernah visit ke pabrik di Kuningan, Jawa Barat. Ini, ini kami ada proses magnet ya. Ini untuk memisahkan uh, foreign matter berupa metal ya bu ya. Jadi untuk uh, shoot untuk uh, uh, proses untuk penggilingan kami ada magnet untuk memastikan uh, foreign matter itu bisa terjebak dalam proses ini. Lanjut. Jika kepala sampai mendapatkan groundnut mac, demikian ibu, ikan bisa menambahkan pertanyaan dari bapak ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali, bapak Gunawan. Ya, sudah menunjukkan kepada kami seperti virtual. Begitu ya, kunjungan virtual. Bagaimana cara eh, tadi pembuatan kepala pupuk seperti itu? ya Baik. Um, Terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah membagikan uh, ilmunya kepada kita semua pada hari ini dari Ibu Dr. Dwi yang sudah menceritakan mengenai sejarah, produksi dan juga penggunaan pala pada kuliner Indonesia. Kemudian Bapak Gunawan sudah menunjukkan kepada kita bagaimana memproduksi pala, uh, pengolahan pala yang aman mulai dari bahan baku hingga bagaimana meminimalisir uh, terjadinya kecurangan atau fraud pada apa wapubuk kemudian yang terakhir tadi disampaikan oleh Profesor Takuya Sugara mengenai bukti ilmiah bagaimana ekstrak cintan itu mempunyai bisa dikembangkan atau potensial sebagai anti alergen seperti itu mungkin selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada para narasumber. Okay and uh, we would like to hand over a certificate of appreciation here uh, on behalf of the, the head of uh, Cosmopolis Rempah team uh, Dr. Mirwan Usada Dr. Mirwan Usada uh, we would like to give an appreciation for the uh, speaker for today terima kasih uh, sekali kepada Ibu Dr. Dwi Larasati Nurvibri. yang sudah menjadi pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. banyak. Saya terima sudah banyak berbagi. sertifikatnya. Ya, terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih, Bu berikan uh, sedikit apresiasi, sertifikat apresiasi kepada Bapak Insinyur Gunawan Wibisono yang sudah uh, memberikan materinya kepada kita semua, ya sudah menunjukkan tadi videonya juga, materinya sangat menarik sekali. Terima ya. kasih kepada terima Bapak kasih, Pak Gunawan. Gunawan. Terima kasih kepada Ibu Wikan, terima kasih Ibu Profesor Maya, atas waktu dan kesempatannya kami senang mungkin terlibat dalam eh, apa kegiatan ini kegiatan webinar resource utilization development and innovation of Indonesia special in the food and Heritage. kami sangat eh, apa senang dan bangga bisa menjadi bagian dari PKKGI mungkin kalau ada eh, tindak lanjut dari webinar ini kami dengan senang hati ikut berkontribusi untuk apa uh, sustainability dari uh, program bersama kita terima kasih kami terima kasih terima kasih terima kasih Pak Kenawan. Ya yeah. selanjutnya oke okay. uh, we would like to give a small certificate of appreciation for your contribution as a speaker for today's session. Thank you very much, uh, Prof Takuya Sugahara. Yeah, thank you so Marikato. much. Thank you for inviting <laughs> me to such nice uh, seminar. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 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 Ya, kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada uh, Profesor Murtiati Kartito yang uh, untuk kontribusinya yang sangat besar ya sehingga bisa uh, dilaksanakan diselenggarakannya acara webinar kali ini. Ini juga banyak sekali Profesor Murtiati Kartito uh, membantu mulai dari awal materi hingga sampai ke pelaksanaan. Terima kasih. Tumor, uh, terima kasih sekali. Oh, Dia adalah pegawai kuliner Indonesia yang selalu sangat-sangat aktif ya untuk mengadakan, untuk selalu memperkuat ya uh, tim bagaimana kita uh, kuliner Indonesia memperkuat di sana. Terima kasih sekali untuk kontribusinya, Profesor Mutiati. Ya, terima kasih Bu kasih. Selanjutnya uh, karena Sesi pertama sudah selesai. Saya mohon maaf uh, untuk kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Wikan, uh, Ibu Ramangkendari, Dr. Ramangkendari atas moderasinya dalam uh, sesi pertama. Mohon kepada para peserta untuk dapat tetap uh, tinggal di sini karena kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua akan dipandu oleh Dokter Dian Anggraini. Dr. Dian Anggra ini lulus dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, kemudian melanjutkan S2 di Bidang Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gajah Mada pada tahun 2005, kemudian kembali melanjutkan S2 pada Advanced Science and Biotechnology Osaka University dan lulus pada tahun 2011, langsung dilanjutkan dengan S3 di Universitas yang sama di Osaka University pada tahun 2018. Ibu Dian Anggraini merupakan dosen di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gajah Mada. Kepada Ibu Dian, Dokter Dian Anggraini, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, eh, terima kasih kepada MC Bu Ardika Ulfah, eh, para peserta webinar yang berbahagia, senang sekali eh, rasanya. Kita bertemu kembali, ya. Mungkin ini bukan hanya pertama kali kita bertemu, tetapi ini kita bertemu kembali pada acara yang sangat menarik, webinar mengenai The History and Utilization, Development, and Innovation of Indonesian Spices in the Food and the Health Sector. Jadi, kita tahu bahwa Indonesia ini sebenarnya zaman dulu sangat terkenal dengan rempah-rempahnya yang bisa mengubah sejarah, ya, dari sejarah. So, uh, Eropa maupun sejarah dunia ini ya. Jadi saya kira ini luar biasa sekali kita bisa menggali kembali. Uh, tadi sudah disampaikan oleh Budwi menggali kembali sejarah rempah-rempah kita. Juga bagaimana dengan uh, kondisi masa kini dari rempah-rempah pengolahan di industri oleh Pak Gunawan, kemudian juga tentang khasiat dari salah satu rempah-rempah, yaitu kumin yang sudah disampaikan oleh Profesor Takuya Sugahara. Yang pada sesi hari yang kedua ini, kita masih akan membicarakan mengenai rempah-rempah. Yang pertama ini kita akan membicarakan mengenai pala, Nana Bapak Dr. Insinyur Supriadi, MSc, dosen Fakultas dosen Departemen Teknologi Pangan dan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, sekaligus ketua PKKGI akan menyampaikan mengenai encapsulation of nutmeg oleoresin uh, as a form of diversification of nutmeg processing. Kemudian kita juga akan uh, ada tamu dari Fakultas Farmasi, yaitu Profesor Dr. Edi Meyanto yang akan menyampaikan Chemopreventive and Tissue Protective Activity of Pala and Cinnamon Bark. Jadi kita akan uh, membicarakan dua rempah-rempah, pala dan cinnamon. Untuk yang pertama, uh, kepada Bapak Supriyadi, ini uh, dengan judul Ecapsulasi of Nutmeg Oleoresin as a Form of Diversification of Food of nutmeg processing uh, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu uh, bapak Dr. Insinyur Supriyadi, ini education ini Pak Supriyati uh, lulus S2 dan S3 dari Jepang dari Kyoto University and Gifu University kemudian uh, beliau memiliki pengalaman yang, yang luar biasa di Balai POM maupun BP, BKPP kemudian juga sebagai auditor bank. kemudian sekarang beliau menjabat sebagai ketua laboratorium rekayasa proses di Fakultas Teknologi Pertanian, kemudian juga ketua Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, kemudian juga banyak artikel yang sudah dipublikasi dalam lima tahun terakhir uh, tadi kurang lebih 41 publikasi artikel ilmiah ya, dalam lima tahun terakhir, kemudian juga banyak research funding ini yang uh, banyak berkaitan dengan uh, spices maupun uh, produk hortikultura kepada Bapak Supriyadi, uh, monggo disilahkan untuk menyampaikan materi mengenai encapsulation dari nutmeg oleoresin. Disilahkan okay. Bapak. Terima kasih, Mbak Dian, selaku moderator. <tuh> ya, Ibu Bapak sekalian, selamat menjelang siang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait pekerjaan yang relatif sudah lama yang dikerjakan oleh tim yaitu saya Mas Asegaf dari Ternate, Ibu Puji Hastuti, dan Pak Kusnul Hidayat tentang enkapsulasi of nutmeg oleh resin as a form of diversification of nutmeg oleh resin ya kita ya ini ini sedikit mengulang dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dwi bahwa yang disampaikan di sini adalah empat eh, lima ya lima daerah penghasil pala besar yaitu yang satu adalah Aceh ini tadi kemudian Sulawesi Utara Maluku Utara Maluku dan Papua Barat ini jadi yang daerah empat ini ada daerah yang uh, berdekatan dengan uh, Papua, kemudian di Aceh ini akibat orang-orang uh, Aceh terimbas dari perdagangan pala dunia sehingga mereka ikut mengembangkan pala dan sekarang menjadi daerah penghasil utama juga. Kita tengok yaitu posisi uh, Indonesia. Jadi uh, pada tahun 2017 ini posisi kita adalah yang ketiga di dalam uh, produksi uh, pala yaitu hanya sekitar 34 ribu ton kalah dengan Guatemala dan India nah di sini tahun 2020 2018 ini adalah daerah uh, ekspor kita ekspor uh, pala kita uh, mencapai 20 ribu ton jadi menindaklanjuti um, dengan uh, gambar tadi peta Aceh 6,5 6.500 ton Sulawesi Utara 11 ribu ton Maluku Utara 5.700-an, Maluku sekitar 5.500, dan Papua Barat 5.700. Ini data ini tampaknya sedikit berbeda dengan yang di Pak Gun, nggak apa-apa ini karena di Indonesia ini angka ini pun juga tidak persis sama yang ada di, dengan Budwi, karena kebetulan sumbernya berbeda. Inilah keunikan Indonesia yang mestinya tidak terjadi bahwa ada sumber yang berbeda mendapatkan data yang berbeda lupakan saja itu. Jadi bahwa ini adalah daerah penghasil utama. Yang lain kecil-kecil di bawah satu setengah ton itu Sumatera Barat, kemudian di Jawa. Kemudian pemerintah tadi seperti saya sampaikan pada sambutan bahwa kita produksinya itu pengennya tahun 2024 akan meningkat menjadi 42.900 ton. Kalau kita menjadi ini kita lihat double. Maaf ya, yang di sini ya. Kemudian bagaimana upaya pemerintah yaitu melalui program ekspansi jadi 1.400an hektar dari luas area yang ada 202.000 hektar. Kemudian dilakukan perbaikan kebun sebanyak 650 hektar. Kemudian kalau kita lihat pala ini, jadi pala ini ada uh, dari daging buahnya mencapai ini bervariasi sebetulnya angka-angka ini. Jadi angka bervariasi dari sekitar 70 sekian sampai 84 tentunya tergantung kepada asalnya yaitu dari daging buah banyak digunakan untuk candy, jam, sirup. Tadi ada di chat ada teman dari Bogor biasanya dibuat sirup. Ya. Lontong ya. Ada lontong ya. Mohon maaf terintervensi. dari mana itu? Ya. Kemudian dari biji, biji ini digunakan sebagai rempah bumbu bumbu seperti ditunjukkan oleh Mas Gunawan mereka menghasilkan bubuk rem bubuk biji pala kemudian olor resin ada mentega pala ada nutmeg oil ini sebagai essential oil kemudian dari fully yang jumlahnya sedikit tapi nilai ekonomis tinggi tadi harganya sekian kali lipat daripada bijinya malah <tuh> tapi memang jumlahnya hanya sedikit sebagai bumbu juga sebagai minyak ataupun uh, oleh resin. Kalau kita tengok di sini bahwa uh, pemanfaatan uh, oleh resin di dalam bidang uh, pangan dan industri kosmetik, kita lihat se seperti ini bahwa industri pangan ini untuk pengawet ada untuk ini kebanyakan ada sebagai uh, flavoring atau sebagai perisa gitu, sebagai bumbu pada pada uh, produk kuliner Kemudian di industri parfum ini ada di kosmetik, kemudian industri farmasi ini sebagai campuran obat-obat, batuk, balsem dan aroma terapi. Nah, pada penjara ini kita fokus pada oleoresin nantinya ya. Nah, kita lihat ini oleoresin, apa beda oleoresin dan minyak atsiri? Minyak atsiri yang seperti Ibu Bapak ketahui ini berasal dari proses. Destilasi uap, ini destilasi uap. Ini di sini direbus, kemudian uapnya di sini akan diperoleh fraksi dua bagian. Ini air dan ini fraksi minyak. Nah, fraksi minyak ini yang nantinya menjadi uh, oleh uh, minyak atsiri. Yang umum uh, untuk oleh resin diperoleh dari proses solvent ekstraksi berbagai macam solvent uh, non organik. Eh, maaf, solvent organik digunakan untuk keperluan ekstraksi, dengan cara perendaman, ataupun sebagai shock atau dan sebagainya, kemudian didapatkan cairan yang relatif kental dan berwarna lebih tua. Ini ada suatu metode lagi yang itu dengan menggunakan supercritical karbon dioksida. Jadi, eh, sampelnya ada di sini, kemudian eh, CO2 dipompa, ya, dipompakan, kemudian eh, dengan kompresi tinggi. Dari gas akan menjadi cair di sini cair dilewatkan di sini akan menjadi gas sambil membawa ini ekstrak dan ini gas CO2 nanti gitu ini adalah gambaran sepintas bagaimana cara memperoleh uh, oleoresin atau minyak atsiri. Nah berikutnya uh, bahwa minyak uh, resin ini mempunyai sifat yang relatif uh, sensitif terhadap cahaya, udara ini khususnya oksigen ya, kemudian air dan suhu yang tinggi, kerusakan akan mengakibatkan jadi off flavor yang spesifik dari miristisin dan sebagainya itu menjadi berkurang. Kemudian ada upaya di sini akan disampaikan upaya yaitu untuk melakukan pengawetan dari poliresin yang berbentuk cair. Oresin yang berbentuk cair tadi mempunyai kelemahan seperti tadi, juga juga mempunyai kelemahan lain, yaitu susah untuk membawanya. Sehingga uh, diperlukan suatu inovasi untuk merubah yang berbentuk cair menjadi bentuk padat. Yaitu uh, dilakukan enkapsulasi. Harapannya seperti ini, bahwa minyak sirinya ada di bagian dalam. ini Kemudian dilindungi oleh uh, metrik baik berupa karbohidrat ataupun protein ataupun campurannya. Kemudian bentuk padat ini diperoleh dengan cara dikeringkan dengan menggunakan spray drying salah satunya. Ini pada kesempatan kali ini akan disampaikan informasi hasil pembuatan enkapsulasi dengan menggunakan spray drying. Ini berarti berupa cairan kemudian dikeringkan sehingga mendapatkan suatu produk yang porus ini sifatnya porus dengan kor atau bahan aktif ada terperangkat di dalamnya. Nah, pada kali ini digunakan campuran dari W protein dan maltodextrin campuran. Bervariasi dari dilakukan optimasi dari 4 hingga 24 persen proteinnya, kemudian maltodextrinnya menyesuaikan sehingga nanti jumlahnya adalah 100. Nah, ditambahkan banyak 10 persen sehingga ada nanti perbandingan antara olerisin dengan uh, oh, wall atau matrik uh, pengikatnya satu banding 9. Kemudian uh, tentunya uh, sebelum dikeringkan dilakukan pengujian bagaimana stabilitas emulsinya. Proses pembuatan ini maltodextrin, kemudian whey protein pertama di uh, homogenisasi dengan ditambahkan air, kemudian pada kemudian ditambahkan oil resin sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Baru kemudian dilakukan pengeringan dengan menggunakan spray drying pada suhu masuk sekitar 160, 100, kemudian suhu keluarnya sekitar 70 derajat Celcius. Jadi informasi tadi mohon maaf informasi dari stabilitas emulsi tidak disampaikan di sini tapi langsung hasilnya juga bisa dihasilkan produk enkapsulasi di sini adalah surface oil. Surface oil ini adalah minyak yang ada pada permukaan dari produk oleoresin. Minyak yang yang ya ada di dalam. Semakin banyak yang ada di permukaan ini artinya prosesnya gagal, tidak bagus. Dari sini dari campuran yang digunakan tampak bahwa poin yang keempat yaitu campuran dari maltodextrin 12 belas persen dan uh, maaf w-protein dua persen dan maltodextrin 88% persen menghasilkan surface oil yang paling rendah artinya ini sangat sedikit sekali yang ada di permukaan kemudian menunjukkan bahwa mayoritas nyawa volatil atau uh, minyak ciri terperangkat di dalam kompleks w-protein dan uh, maltodextrin ya di situ sehingga nanti campuran ini yang akan dipelajari lebih lanjut nah kemudian di sini dari sifat yang lain yaitu keberadaan dari ekstrak ether Ya. ini ada ada total volatil ini total volatil yang ini total volatil. Total volatil di atas 80 persen. Artinya bahwa sejumlah minyak itu dapat terperangkap dengan baik di dalam metrik di sini. Yang tadinya hanya jumlahnya 10 persen, ini artinya lebih dari 80 persen terperangkap oleh metrik. Jadi yang sekarang tadi yang ada di permukaan ini sedikit, sisanya bagaimana sisanya bisa pergi pada selama proses pengeringan. Nah, kemudian yang non volatil ini bagian yang pengikat itu jumlahnya relatif sedikit dari minyak itu. Tampak juga masih bawah dari yang poin 4 yaitu campuran 12 dan 88%. Ini mempunyai total volatil yang paling tinggi. Kemudian di sini uh, hubungan antara produk, uh, kadar air dengan uh, metrik. Tampak bahwa kadar air dari produk ini relatif uh, uh, sama sekali tidak berbeda nyata. Jadi sama sekali tidak berbeda nyata, artinya proses pengeringan mampu menguapkan sejumlah besar air sehingga diperoleh produk dengan kadar air yang rendah. Kita tahu bahwa proses pengeringan memang tujuan adalah mendapatkan produk dengan kadar air rendah, artinya supaya dia stabil. Dan AW-nya juga sama, ini sekitar kurang dari 0,4. Artinya dia stabil pada kondisi penyimpanan pada umumnya. Tapi dia tentunya akan memiliki sifat yang higroskopis. Menyiap data lain, yaitu bahwa ini adalah gambaran total profil dari oleh resin ini banyak sekali pik-piknya. Kemudian setelah dilakukan enkapsulasi, senyawanya ada safrol yang dominan, metil metileugenol, miristisin maupun elemisin. Ya. Nanti kalau dokumenter, loh, ini kan skalanya sama kok apa namanya posisinya berbeda. Ini memang hanya skala di sini, skala waktu retention time-nya yang berbeda. Ya, sehingga ini hanya difokuskan bagaimana untuk melihat perbedaan antara safrol, metiliogenol, miristisin maupun elemisin. Ini yang menjadi nanti menjadi senyawa-senyawa utama pada uh, produk enkapsulasinya. Nah, ini kita lihat bagaimanakah efek dari uh, penyimpanan terhadap derajat putih. Sekarang ini sudah menggunakan satu sampel yaitu sampel dari campuran 20% whey protein dengan 80 8% maltodextrin. Tampak bahwa penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi ini mengakibatkan derajat putihnya berkurang dengan tajam. Ya, tentunya ini ada proses eh proses eh Maillard terjadi selama proses eh pengeringan penyimpanan begitu. Jadi warnanya sedikit tidak bisa betul-betul putih jernih. gitu. Ya, pada suhu yang tiga yang 30 ini tentunya menunjukkan memberikan gambaran kondisi penurunan yang relatif kecil, dapat dikatakan stabil sampai dengan 50 hari penyimpanan. Pada suhu yang lebih tinggi, warnanya berubah ke arah sedikit kuning. Kemudian ini dari data itu bisa digambarkan bahwa efek dari eh, suhu, dari pemberian suhu akan cenderung merusak warna. Tidak bersahabat dengan warna. Demikian juga untuk waktu. Jadi seperti tadi betul bahwa eh, penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi akan menurunkan tingkat kecerahan atau tingkat derajat putih dari eh, produk yang berupa L resin bubuk. Ini kadar airnya, jadi kadar air juga mengalami penurunan pada suhu yang lebih tinggi. Ini artinya merupakan suatu potensi lagi untuk melihat bagaimana kemungkinan nantinya, bahwa untuk melihat bagaimana self-life dari produk ini, kalau dilihat dari perubahan kadar air, kesempatan ini yang akan disampaikan adalah bagaimana umur simpan berdasarkan komponen volatilnya. Nah, ini saja putih sama ini kedua double. Kemudian kita tengok dari surface oil. Surface oil jadi minyak yang ada di permukaan selama penyimpanan ini banyak mulai pergi. Jadi kalau dilihat dari tujuannya bagus sih kalau yang di permukaan pergi. Artinya bahan itu tidak mudah sekali mengalami oksidasi karena karena kontak dengan oksigen gitu. Tapi kalau secara keseluruhan nanti jumlahnya ini juga akan berefek negatif bahwa total volatil akan berkurang. Jadi pada suhu yang lebih tinggi penguapan pada bagian permukaan ini juga akan makin besar. Tentunya ini bisa juga begini dari sini juga akan keluar dari dalam. Nah di sini dilihat bagaimana uh, waktu penyimpanan terhadap perubahan uh, total volatil ini sama turun jadi sama artinya apa bahwa uh, senyawa minyak sirih eh maaf senyawa uh, komponen penyusun dari oleh resin baik yang ada di permukaan ataupun yang ada terperangkap di dalam mengalami apa namanya pengurangan konsentrasi menguap selama proses penyimpanan ini menjadi suatu concern kita nantinya di dalam uh, proses penyimpanannya. Kemudian ekstrak tentunya ini logis bahwa ekstrak ether ini adalah jumlah uh, senyawa yang larut di dalam ether. Ini, uh, sejalan. Tetapi terjadi peningkatan konsekuensinya yaitu dalam material yang uh, non volatil akan naik karena bagian yang lain ini turun sehingga ini akan cenderung naik. Konsekuensinya seperti itu karena penjumlahnya akan menjadi 100. gitu. Nah, kalau kita tengok lagi di total volatil, mohon maaf di senyawa spesifik, yaitu metil ioginol di sini, kemudian miristisin dan elemisin ini yang tadi menjadi senyawa-senyawa penentu pada produk enkapsulasi. ya. Pada penyimpanan awal ini terjadi penurunan yang drastis. Artinya senyawa ini menjadi suatu senyawa kritis di dalam menentukan nantinya umur simpan. Nah, tapi nanti di sini yang ditengok adalah dasar perhitungan umur simpan berdasarkan totalnya. Nih, ini berdasarkan kajian dari penyimpanan yang ditengok adalah total volatil, ini kita tengok bahwa terjadi tren penurunan. Umumnya makin pendek. Sejalan dengan uh, waktu. Ya. Uh, maaf, sejalan dengan suhu, ya. Umur simpannya ini akan pada suhu 30, sekitar 35 minggu. 40 32 minggu dan turun menjadi 2 hanya 23 minggu pada waktu uh, suhu 70 derajat Celcius ini yang perlu ditengok adalah tentunya tidak sekedar total volatil, tetapi konsentrasi dari ketiga senyawa itu yang nantinya menjadi punya. Oh, kalau begitu 23 minggu, apakah jumlahnya sudah jauh berkurang? Kalau kita tengok, jumlahnya sudah jauh berkurang, sehingga meskipun jumlah volatilnya masih tinggi, tetapi sudah jauh berkurang dari kondisi awalnya. Oleh karena itu, sangat-sangat tidak mungkin kalau kita menyimpan pada suhu 70 karena selain berwarna merah, berwarna lebih kecoklat nantinya juga komponen volatilnya sudah jauh berkurang. Nah, kemudian akhirnya dari gambaran yang bisa disampaikan dapat disimpulkan bahwa matrik dengan campuran 12% dan 88% w whey protein dan matodextrin mampu menghasilkan nutmeg olor resin dengan efisiensi tinggi dan stabil selama penyimpanan. Ini yang bisa kami sampaikan, ada pesan ini juga kepada ibu bapak yang barangkali nanti eh, berkeinginan untuk belajar tentang rempah ataupun apa di Departemen Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian ada program studi yaitu S2 yaitu Teknologi Hasil Perkebunan khusus untuk non pangan Kemudian, yang pangan magister adalah program studi ilmu dan teknologi pangan dan ilmu pangan di S3. Meskipun rempah itu eh, banyak bergunakan untuk pangan, kita bisa juga ditengok dari sumbernya, yaitu hasil perkebunan. Silahkan kepada Ibu Bapak ataupun mitra ataupun teman-teman yang tertarik untuk studi bisa bergabung pada kami. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, waktu dikembalikan. Yeah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya ini uh, salah satu produk diversifikasi dari pengolahan uh, pala ya. Ini pembuatan oleoresin. Ternyata tadi uh, setelah dibuat oleoresin ternyata hanya tiga senyawa utama yang masih uh, tersisa gitu ya, Pak, dengan konsentrasi yang cukup tinggi yaitu metil eugenol, miristisin dan elimisin. Ini juga ternyata uh, selama proses penyimpanan pada berbagai suhu juga mengalami penurunan. Namun demikian dengan enkapsulasi dengan menggunakan konsentrasi 12% whey protein dan 88% matodexin ini merupakan salah satu enkapsulan yang efisien. Begitu ya Bapak. Saya kira ini menarik sekali ini masih banyak celah untuk diteliti ya Bapak ya. Jadi nanti yang tertarik untuk masuk ke depan teknologi pangan dan nasi pertanian baik S2 maupun S3 ini masih ada banyak peluang untuk diteliti. Terima kasih sekali Pak Priyati atas paparannya yang sangat menarik. Selanjutnya bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menanyakan sesuatu pertanyaan kepada Pak Priyati, silakan untuk menulis di kolom chat. Kemudian kita lanjut saja kepada pembicara yang kedua, yaitu Profesor Dr. Edi Meyanto yang akan menyampaikan topik The Chemopreventive and Tissue Protective Activities of Pala and Cinnamon Bark. Nah ini uh, sebelumnya akan uh, saya bacakan dulu CV-nya Pak Edi Meiyanto ya beliau uh... S1 lulus dari Fakultas Farmasi UGM, kemudian mengambil S2 uh, di Fakultas Farmasi UGM juga, kemudian mengambil doktoral di molekular onkologi di Nara Institute of Science. Ini uh, lembaga institut yang bergengsi di Jepang ya Bapak. Kemudian sekarang beli, uh, beliau sebagai Kepala Laboratorium Molecular Engineering di Departemen Farmasi UGM, kemudian juga Chairman of Cancer Chemoprotective Research Center si CRC Fakultas Farmasi UGM kemudian juga kalau tidak salah saya tadi lihat h index Bapak di Skopus cukup tinggi 15 dengan 82 uh, peer review jurnal kepada Bapak Edi Meianto disilakan untuk menyampaikan materinya ya, nah, baik, terima Topik terima kasih. yang menarik ini Bapak karena selamat Ibu Dian, selamat ya, terima hari. kasih selamat pagi Bapak berkati sudah bisa didengar ya, suara saya yes. mungkin agak keras sedikit bapak nyonya oh, yes. uh, terima kasih uh, atas undangannya pak Supri dan juga ibu Dekan ibu Maya uh, sahabat saya SMA nih ya uh, Matunun, dan guru saya ibu Murtiarti Kartito mudah-mudahan masih kemutan dengan saya Sugeng, saya senang sekali bisa melihat ibu Murtiarti Kartito jadi saya sudah berinteraksi sekitar 10 tahun lebih yang lalu uh, ya mengelola banyak kegiatan di UGM termasuk uh, Dias Natalis UGM dan dan masih ke hutan ibu turun uh, Bapak Ibu sekalian izin saya share screen di sini ya yeah ini uh, sesuai dengan pesan yang disampaikan kepada saya, saya akan menyampaikan topik ini. The Cumulative and protective Activities of Spices. Uh, sebenarnya mau fokus ke eh, uh, pala gitu, cuman ya saya tambahin sedikit. Uh, sebenarnya kami juga di CCRC itu meneliti banyak sekali rempah-rempah. Uh, Mungkin nanti kalau ada tema-tema yang lain lagi, mungkin ada anggota CCRT yang mungkin bisa berkontribusi juga karena kita dan sekali ya ada eh, salah satunya adalah eh, atau Mitra Fragrans atau pala dan ini nanti sedikit saya sampaikan cinnamon atau cinnamon rasia. Eh, nah kalau kita itu apa namanya ya berbicara pala itu ya Wah, kalau saya pribadi itu terus inginnya tuh sop buntut <laughs> ada rasa pala enak sekali gitu ya, tentu saja banyak sekali manfaatnya nanti kan kita coba kita bicarakan ya salah satu kalau kita bicara tentang cuma ya chemopreventive, dan tisu protektif gitu ya salah satu hal yang sangat menarik itu adalah sebagai anti aging ya, atau hal-hal yang terkait dengan penuaan dini juga. Jadi penuaan dini atau aging itu sendiri satu proses yang panjang ya, yang melibatkan banyak proses metabolisme di dalam sel kita, bahkan juga di jaringan-jaringan kita. Proses molekulernya itu juga sangat kompleks, sehingga menarik sekali untuk kita pelajari. Meskipun itu juga proses-proses itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang banyak juga ya. Ada faktor fisiologi, usia, dan sebagainya bisa dikategorikan misalnya faktor biologis dan mekanis. Faktor biologis itu yang terkait dengan apa-apa yang terjadi pada proses fisiologi di dalam tubuh kita. Utamanya di sini kalau yang terkait dengan aging itu misalnya produksi ya, elastin, juga penurunan metabolisme sel. Jadi performa dari metabolisme itu sudah turun. Kalau mekanis misalnya itu pergerakan otomatis, gravitasi, dan sebagainya. Nah, penyebabnya bisa macam-macam ya, bisa karena ekspos radiasi biasanya antara atau matahari atau sinar-sinar yang energi tinggi yang lain juga mungkin munculnya radikal bebas ya yang bisa disebabkan karena internal stres oksidatif yang terjadi pada sel kita atau mungkin ekspos dari luar misalnya chemical atau mungkin juga gaya hidup kita. Jadi ini banyak hal yang kita mencermati sehingga nanti bagaimana kita tuh bisa menghadapi atau menjadi challenge kita untuk menangani masalah ini. Nah sebenarnya aging itu sendiri sebenarnya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di sana ya. Orang mau review ini ada the hallmarks of aging banyak sekali itu ya. Intinya bagaimana di situ ada peristiwa primary damage ya, yang menyebabkan kerusakan-kerusakan awal ya, seperti epigenetik, genetik, dan seperti penuh pemotongan pemendekan telomer juga fungsi-fungsi uh, molekuler protein-protein yang yang berperan pada metabolisme sudah turun ya juga uh, sensing dan sebagainya di sini ada antagonistic hallmarks ya. jadi response to damage yang menyebabkan nanti uh, kemudian tuh menyebabkan sel itu merespon untuk melakukan apa namanya damage gitu ya seperti mitochondrial dysfunction, cellular senescence dan nah, nanti mungkin kita akan sedikit masuk ke cellular senescence ya. Dan juga ada yang lain lagi ya, the integrative of misalnya cell culprit of the phenotype ya. tapi tentu saja banyak sekali nanti kita sedikit menyinggung beberapa hal, -hal saja sel, seperti cellular senescence dan juga nanti yang terkait dengan regulasi di dalam integrasi jaringan. Nah ini sedikit pengantar juga ya. Jadi ini kalau kita bicara skin aging ya, jadi ini adalah anatomi dari skin. Ada tiga lapisan, lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis, nadis nah, Kita banyak fokus pada lapisan dermis. Di mana di situ ada sel fibroblast yang dia itu berperan penting dalam menjaga integritas skin atau kulit. Yaitu apa? Karena di sini itu banyak sekali protein-protein fiber ya, seperti kolagen, elastin dan sebagainya yang itu disangga oleh sel fibroblast yang yang menunjukkan elastisitas dan juga integritas dari kulit itu menjadi bagus sekali gitu ya tidak terjadi wrinkle dan elastis dan sebagainya. Nah, di sinilah nanti bagaimana proses skin aging itu banyak terjadi atau dimulai ya. Itu pada sel fibroblast ya. Nah, ini apa namanya sedikit juga ya ilustrasi atau pengenalan yang terkait dengan perang sel fibroblast ya. Ini ini, ini gambaran ilustrasi, gambaran apa ya, contoh saja ya itu fibroblast dari apa namanya NIS3D dari ATCC yang sering kita gunakan sebagai model sel untuk riset-riset edging gitu ya di sel fibroblast ya ini bentuknya seperti ini ini kalau densitasnya rendah seperti ini kalau densitasnya tinggi seperti ini ini berfungsi untuk menjaga Integritasnya struktural jaringan ikat ya jaringan ikat itu disitu banyak sekali protein struktural ya seperti kolagen, elastin dan sebagainya. Nah kemudian ini ada gambar sel senesen ya ini fibroblast senesen. Jadi sel fibroblast ini nanti kalau dia itu terganggu oleh banyak hal tadi itu ya seperti expose uh, sinar, sumber energi tinggi, kemudian subchemical, uh, oksidatif stress ya juga mungkin ada kesalahan-kesalahan nutrisi dan sebagainya maka dia bisa menjadi sel itu menua dengan cepat ya kita sebut sebagai senesen mungkin kita akan kerusakan DNA atau kerusakan makromolekul yang ada di dalam sel maka sel itu nanti akan menjadi menua atau senesen yang nanti bisa mati dan juga ketika sel itu senesen dia akan mengekspresikan MMP ya namanya matrix metalloproteinase satu enzim enzim yang itu berfungsi untuk mendegradasi makromolekul utamanya adalah protein struktural itu seperti kolagen dan sebagainya nah, sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi dari matriks kulit itu sendiri matriks jaringan matrix jaringan nah, sehingga nanti akan akan menyebabkan terjadi wrinkles dan sebagainya ya. Oleh itu, maka ini menjadi salah satu fokus biasanya untuk penelitian bagaimana mencegah atau mempertahankan elastisitas kulit dan integritas kulit itu dengan mencegah agar sel fibroblast ini tidak menjadi senesen. Nah itu itu menjadi salah satu strategi biasanya. Nah ini mekanisme umum ya jadi senesen itu ya. Jadi senesen itu eh, pada intinya adalah sel yang dia itu mengalami res yang permanen ya sel sel res yang permanen karena memang dia tidak bisa merecover lagi untuk melakukan sel division atau pembelahan sel nah sehingga sel itu akan berhenti selamanya terus kemudian nanti dia mati nah di situ nanti ada satu proses molekuler yang terjadi di dalam sel salah satunya itu terekspresi eh, SE bisa ini satu enzim yang menjadi penanda terjadinya senesen. Nah inilah nanti yang kemudian menjadi apa namanya cara ya menjadi cara untuk mendeteksi adanya proses senesen. Nah ini yang di kanan ini sel sel kelas yang permanen menjadi senesen dan eh, sel senesen ini nanti bisa menyebabkan terjadi inflamasi juga. Jadi ada terjadi inflamasi, dia mengekspresikan interleukin 6, berikan 8, dan mungkin yang lain-lainnya. Termasuk nanti ada ada NMP, ya. Jadi metrik matrik NASA yang um, umumnya adalah MMP 9 dan MMP 2. Mungkin ada yang lain lagi. Dan tugas MMP ini nanti adalah melakukan degradasi makromolekul, utamanya adalah kolagen ya Jadi ini. Jadi ini kalau digambar lebih detail lagi seperti ini. Jadi misalnya contohnya ini contoh aja ada ekspos sinar ya, sinar yang berenergi tinggi, UVB misalnya gitu ya, yang itu UVB itu energinya itu pas sekali nanti mengekspos pada daerah dermis ya, di situ bisa ada sel gitu ya. Nah sehingga di situ akan meningkatkan ROS biasanya, reaktif oxygen species, yang di sini akan meningkatkan terjadinya signal transduksi lewat aktivasi beberapa makainase uh, ya dan juga faktor transkripsi ya seperti NF B. Nah di sini nanti, setiap di sini uh, si tune ada si Fos ya ini adalah satu kompleks AP1 uh, uh, transkripsi factor yang nanti mengacu terjadinya ekspresi uh, matrik lalu proteinase ya seperti MMP1, MMP3, MMP2, MMP9 gitu ya. Dan ini adalah satu enzim-enzim yang bertugas atau yang memiliki aktivitas memecah kolagen. Nah, jadi bisa kita bayangkan kalau enzim-enzim ini terakrasi tinggi sekali di daerah dermis, padahal di situ nanti ada kolagen-kolagen yang menyangga sebagai matriks sebagai matriks jaringan. Maka kalau itu terpotong-potong di digest, maka nanti akan terjadi disintegrasi di situ. Maka akan integritas kulitnya nanti akan berubah, ya, akan berubah. Nah, ini nanti akan kita sedikit kita singgung bagaimana ini nanti bisa menjadi target dari senyawa-senyawa yang ada di dalam eh, pala ya, dalam pala. Nah, eh, ini eh, apa hasil penelusuran eh, bioinformatika ya dari kami ya, dari yang dilakukan oleh mahasiswa kami namanya Yurananda melihat kalau kulit itu di X eh, kulit ya, sel di dalam kulit itu di sinar UV itu ternyata ada ada database-nya itu kita coba kaji kita kita pilah-pilahkan ya jadi yang terkait dengan ekspresi MMP9 ya yang terkait dengan ekspresi MMP9. saya ya. Jadi yang terkait dengan ekspresi MMP9. ya. ini yang terkait dengan ekspresi MMP9. Nah, kita coba milah-milahkan pada berbagai usia. Ini usia 20, kalau ini total 20 sampai 79. Terus kemudian kita breakdown 20, 29. Ini masih muda, berarti ini juga masih relatif muda. Ini setengah bayar 40 49 dan seterusnya. Nah ini kita lihat ternyata pengaruh sinar UV ya pada sel fibroblast sehingga bisa meningkatkan ekspresi MMP9 tadi itu itu lebih pengaruhnya banyak pada orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas ya ini ya. Kalau anak-anak muda sedikit pengaruhnya ya. Jadi malah tidak berpengaruh ini tidak signifikan bedanya Tidak signifikan ya 20 sampai 49 tahun. Tapi usia yang lihat di atas 50 tahun ini ekspresi MP naiknya tuh beda sekali ya. Ya berbeda signifikan. Jadi yang ini yang A itu yang MPMP -MP yang diberi UV eh sinar UV sementara yang ini tidak diberi tidak disinari UV nah, ini ekspresi MMP nya itu lebih tinggi sel yang disinari oleh sinar UV ekspresi MMP nya MMP nya relatif tinggi ini pada sel fibroblast nah, ini menarik sekali sehingga pada orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas itu di ya lebih waspada ya terhadap uh, apa ekspos dari sinar-sinar yang berenergi tinggi. Nah, ini anti aging, saya kira saya mungkin tidak terlalu panjang-panjang ini karena tadi selalu ada ya. Jadi kalau kita mengembangkan anti aging itu konsepnya macam-macam nih, bisa macam-macam sebenarnya nih ya. Jadi misalnya ada makronutrisinya, dari dilihat dari makronutrisi, nya stress reduction, personal exercise program dan sebagainya. Hanya nanti kita mungkin akan uh, bicara yang terkait dengan uh, ada imun, ada reckless detoxification, ada uh, nah di sini, micro nutrition. Ya, micro nutrition itu nanti intervensi dengan bahan-bahan uh, nutrisi yang mikro yang fungsional tadi sehingga nanti pengembangan produknya ini sebagai makanan fungsional nah gitu nah ini contohnya ya jadi misalnya beberapa produk-produk ya yang bisa dikembangkan sebagai anti aging ya jadi ini bisa dibentuk untuk kosmetik ya kosmetik care ada topical medical agent invasif nah, kita tidak membicarakan ini invasif Uh, systemic agent mungkin ya karena di sini ada antioksidan. Uh, yang penting lagi nanti adalah bagaimana kita mengembangkan preventif medicine yang nanti menggunakan bahan-bahan uh, agen kimia preventif gitu ya. Nah ini. Nah, contohnya adalah uh, tadi tadi ya. Nah sedikit uh, bagaimana kita memahami zat-zat zat aktif yang ada di dalam uh, tanaman khususnya itu yang tergolong dalam minyak siri ya. Jadi minyak itu sebenarnya nanti jalur apa namanya ya metabolismenya ada dua jalur pidufat dan ada jalur sikimat. ya. ya mungkin nanti kalau yang dari apa namanya dari nutmeg ini lebih banyak dari jalur sikimat. ya jadi aromatik derivatif untuk senyawa senyawa aromatik derivatif gitu ya tapi ada juga nanti yang dari sini ya jalur MEP ya jalur untuk monoterpen mungkin kalau saya skip terpennya sepertinya sedikit ya yang banyak adalah dari monoterpen nah, nah, tadi sudah disampaikan ya bagaimana minyak siri yang eh, didapatkan dari eh, ini itu fungsinya bisa macam-macam tapi ini adalah minyak siri umum biasanya dipakai untuk macam-macam ya saya kira tadi sudah disampaikan eh, juga cara isolasinya tadi sudah diterangkan juga oleh Pak Supri ya saya nggak menjelaskan lagi ini produk-produk ya yang tentu tadi juga sudah disampaikan oleh uh, Pak Gundawan saya kira terima kasih Pak Gundawan informasinya luar biasa uh, nah sekarang kita lihat Nafmek itu secara keseluruhan ini kami review dari berbagai literatur ya itu kalau major konstituennya ada ini yang tadi juga banyak disampaikan utamanya nanti adalah milisin Elimisin, ya ini mirip uh, senyawa yang punya uh, kerangka yang sama. Uh, terus kemudian apa sih uh, uh, kemanfaatan yang bisa dikembangkan dalam kaitan dengan farmakologi, gitu ya? Ada ada dua yang um, menjadi catatan kita itu sebagai preventif itu misalnya anti proliferatif, tumor cells, ya juga induce CSC uh, enzyme activity, anti hepatoprotektif dan juga anti ini, ini nanti juga ada katanya dengan anti aging juga. Kalau nah, anti aging itu lebih ke sifatnya antioksidan, detoxify, karsinogen, dan juga modulit sinopitik metabolizing enzyme. Ya, ini nanti bisa dikembangkan sebagai kosmetik produk. Ini bisa dikembangkan sebagai pharmaceutical produk, misalnya seperti eh, apa, herbal terstandar atau fitofarmaka. Ya. Nah ini beberapa juga review yang bisa menjadi catatan kita misalnya ada biji ya biji dan buahnya ini sifat antioksidannya banyak sekali di Filipi, ya banyak sekali penelitiannya juga dari bijinya juga penelitian juga banyak sekali yang terkait dengan menurunkan senesen ya menurunkan senesen juga menurunkan intracellular ROS gitu ya. ya ini dari ekstrak ekstrak visinya. Nah menarik sekali ini sebenarnya penelitian ini sudah banyak sekali yang terkait dengan miris sitin, miris disin, sorry, miris sekali ya. Jadi ini seperti uh, inhibition of Mediator, ya ini dilaporkan yang terkait dengan tersi interleukin satu, interleukin enam, delapan, 10, sepuluh, tujuh ya. Ya mungkin kalau ini pas masa pandemi begini banyak makan sop yang ada palanya cukup bagus ya Ya, jadi nanti bisa mencegah eh, kalau ada infeksi eh, COVID ya. Terus kemudian juga apoptosis uh, induction, activation of uh, antioksidan enzymatic pathway ya, ini dari sini ya. Cuman ada laporan juga uh, ternyata juga apa namanya kalau ini terlalu tinggi toksik juga ya miris, miris sini itu ya. Nah ini beberapa penelitian-penelitian yang lebih mengarah ke target-target molekulernya ya sekali itu ya lamator tadi sudah disebutkan ya banyak sekali antiproliferatif ini khususnya pada proses fisiologi apoptosis ya khususnya apoptosis ini ya. ya. tapi ini nanti perlu juga didalami lagi ini bagaimana ini, apa namanya mekanisme yang lebih detail ini mengenai barat jenis sel ada kaliman dua nih ada sel leukemia NCI 460 NCI 7 KB sel lain dan sebagainya ada banyak jenis sel nih, ada kanker payudara Uh, ada kanker hati, ada kanker kolon, ya dan sebagainya. nanti banyak sekali, penelitiannya banyak sekali itu. Ya, juga uh, spray and insecticide. Ya. Nanti kita sedikit menyinggung ini. Nah ini senyawa-senyawa utama. Ya, sebenarnya senyawanya banyak sekali. Tadi banyak sekali dilaporkan juga, ya. Cuman saya mencatat ini beberapa senyawa yang mungkin memiliki makna penting, ya. Cuma, salah satunya adalah miris disin tadi, ya. Ya, ini memiliki sebenarnya banyak kerangka yang mirip-mirip ya yang empat senyawa ini ya. Ini mungkin dalam satu jalur metabolisme yang sama. Nah, setelah kita analisis ya beberapa senyawa tadi terkait dengan target molekuler pada peristiwa fisiologi skin wrinkle dan juga photo aging. Jadi kita menggunakan database gene card ya. Jadi biasanya kita menggunakan ini ya gene card ini satu database yang sangat lengkap sekali yang terkait dengan proses-proses patologi dan juga target-target molekuler gitu ya dan juga kita menggunakan Swiss target prediction jadi nanti bapak ibu atau para mahasiswa sekalian bisa mengembangkan model-model untuk prediksi aktivitas farmakologi suatu bahan alam ya bahan alam contohnya ini kita menggunakan model pala ya kita lihat pada scan wrinkle itu ada banyak sekali sebenarnya ribuan ribuan target apa ribuan marker protein yang terekspresi biasanya tinggi ya, jadi ini ada ini sekitar 500 yang kita ambil ya kita 500 ini sekitar 200 ya sekitar 200 60 ya kita ambil yang photo etching terus kemudian ini adalah ini fragrance, ini dari beberapa senyawa yang kita coba ya. Jadi ada ada tiga senyawa yang kita coba kita masukkan jadi satu. Terus kemudian kita lihat irisannya. Ya, ternyata ini memang mereka tuh ada sharing. Ya ada sharing ada 12 yang menjadi target sama antara skin wrinkle dan total dan ada beberapa yang beda ini ada di sini ada 23 ini ada 24. Nah, setelah kita lihat di sini protein-protein atau cincin apa ya yang menjadi penanda penting pada proses si skin wrinkle dan foto aging ya ini foto aging. Nah ternyata memang menarik sekali ini. Jadi memang senyawa senyawa tersebut ya khususnya adalah miris sini itu dia punya target-target yang terkait dengan misalnya uh, uh, cellular disruption ya, aging yang menusuk ke aging itu menjadi targetnya ya. di beberapa. Terus kemudian juga yang terkait dengan senesen, initiation dan juga skin homeostasis gitu ya. Nah, kita nanti perlu membuktikan kalau ini menjadi target artinya itu dia bisa berinteraksi gitu antara senyawa yang ada di dalam eh, pala dengan protein-protein atau apa namanya gene produk dari eh, proses fisiologinya itu. Ya, kalau dia berinteraksi itu saja nanti dia agonis ataupun antagonis. Nah, itu nanti perlu dibuktikan dengan eksperimen yang lain ya misalnya poliklaster docking itu juga bisa nanti eksperimen di laboratorium juga bisa ini nah, ini menjadi tantangan yang menarik untuk ke depan penelitian penelitian yang bisa dilanjutkan jadi misalnya gini saya langsung sini aja nah, tadi gambar ini saya sampaikan di awal ya jadi ini proses apa namanya ringkel photo etching ya yang bisa menyebabkan terjadinya disregulasi dari integritas kulit gitu ya. Nah, ini ini eh, antara tadi hanya ada beberapa penanda molekuler ya ada P38 cinca eh, R ya ini adalah satu map kinase ya, yang nanti akan mengaktifasi protein eh, faktor transkripsi yang nanti kemudian mengekspresikan beberapa matriks metaloproteinase yang menyebabkan terjadinya eh, pemecahan kolagen. Nah ini nah ini eh, menjadi target miris tesin ternyata ya. jadi kalau kita lihat dari hasil penelusuran bioinformatiknya tadi ini menjadi target ya jalur ini di target demikian juga jalur aktivasi NF kappa nah sehingga ini perlu menjadi penelitian yang lebih lanjut ya bagaimana meristation tadi itu meristation tadi itu betul betul apa namanya mentarget jalur ini sehingga itu bisa menyebabkan bisa menahan ya bisa menahan terjadinya ringkal misalnya gitu bisa menahan terjadinya aging misalnya gitu, senescence dan sebagainya yang terkait dengan senescence apoptosis misalnya gitu. Nah ini menarik sekali untuk penelitian penelitian berikutnya ini kami belum sampai meneliti ke sana ini baru apa di grup kami sedang kita lakukan ya untuk penelusuran lebih lanjut itu dengan berbagai model sel ada sel fibroblast, nis 33 dan juga sel, sel apa namanya sel ginjal ya karena ini penting sekali apakah betul ini uh, senyawa-senyawa yang ada di bawah ya khususnya mirisat mistresin miris dan juga apa namanya tadi itu bisa mereka terjadinya kerusakan sel-sel vital ya sel, sel vital di dalam tubuh kita seperti sel pankreas, sel ginjal dan sebagainya gitu. Ini menarik. Ini waktu saya sudah mau habis ya saya kira ya. Ini sedikit pengenalan yang terkait dengan sinamon saja ya. Ini sinamon sama ya sebenarnya ya. Jadi ini juga banyak sekali penelitiannya ya saya akan menyampaikan hasil riset kami yang terakhir saja, kemudian antioksidan, kemungkinan banyak sekali, dan kita juga membuktikan bahwa memang sinamon essential oil yang itu di situ mengandung banyak sekali sinamon dehid, ya, sinamon sinamaldehid, itu memang menjadi major component yang kelihatan sekali kalau di dalam minyak apa namanya minyak esen, sinamon ini ya. Dan ini memang ternyata memang punya sifat anti proliferatif yang sangat bagus ya. Jadi sinamal diet. jadi ini bisa kita lihat di cell cycle cyclenya ini dia bisa apa namanya menurunkan fase G1 ya, G1 phase pada sel cycle ini kita menggunakan sel hila, sel kanker serviks ya, sel kanker serviks. Terus kalau dikombinasi dengan cisplatin si itu juga memberikan efek sinergis yang sangat yang bagus ya, yaitu dia bisa meningkatkan kejadian apoptosis pada eh, perlakuan cisplatin pada eh, kanker hilang. Jadi ini menarik juga. Dan ini juga belum kita eksplorasi lebih jauh bagaimana kalau kita gunakan pada sel-sel kanker yang lain ya dengan kombinasi mungkin kombinasi dengan palam misalnya gitu juga menarik juga karena di palam di misstation tadi tadi itu juga memiliki sifat uh, proliferatif gitu ya. Nah, tapi dengan target yang berbeda. Nah, ini cukup menarik juga. Nah, sehingga ini menjadi tantangan penelitian uh, kita lebih lanjutnya. Nah, sebagai kesimpulannya, minyak dari pala dan kayu manis memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kemupuan kanker dan anti aging. Ya. Jadi dua 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 proses fisiologi yang kelihatannya itu kontradiktif gitu ya, tapi kenapa mereka bisa begitu? dan nah, Itu nanti ada penjelasannya ya. Kemudian uh, studi biometrik ini dengan uh, itu di, nanti dibutuhkan untuk mendapatkan data yang lebih detail bagaimana aktivitas dan target molekuler dari senyawa yang ada di dalam minyak siri tersebut. Nah, ini adalah grup kami. Kita punya apa namanya bengkel namanya Citrus House ya. Citrus House ini adalah tempat mengembangkan rempah-rempah dari sisi farmakologinya. Jadi bagaimana membuat produk-produk ya, membuat produk-produk yang nanti bisa bermanfaat untuk anti aging dan chemo preventive aging. Nah ini ini ada bentuk permen jeli, bentuk sirup, minuman, bentuk teh, dan masih banyak lagi produk-produk produk yang sekarang sedang kami kembangkan. Maturnuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Edi, Profesor Edi Meyanto tentang paparannya ini luar biasa sekali ya dari humble origin pala dan cengkeh ternyata khasiatnya luar biasa ya. Mungkin ini ibu-ibu banyak yang tertarik ini karena anti anti aging ya Bapak ya. <laughs> Baik, karena waktu ini kita sudah hampir selesai, saya ingin memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini ada Bu Nunuk Siti Rahayu dari Unvida Klaten. Ini, apakah untuk sebagai anti-aging? Ini buah pala lebih efektif mana? Antara buah pala sebagai bubuk atau dalam bentuk minyak, Bapak? Monggo, langsung saja ditanggapi. Oh, ini langsung ya? Wah, wow. yeah, ya, terima kasih. pertanyaannya jadi, kalau kita bicara, apa namanya, pemanfaatannya nanti tergantung nanti bagaimana kita kondisi kita ya kalau itu memang sudah ada produknya yang itu sudah terukur ya terukur apa namanya bagaimana penggunaan dan caranya dan sebagainya gitu mungkin itu nanti akan lebih bagus itu ya tapi kalau untuk kepelan sehari-hari saya kira untuk prevention ya untuk prevention itu ya kalau dari bubuk langsung kan nggak enak ya ya dibuat apa ya misalnya dibikin makanan ya makanan berbasis buah pala nah, ini nanti tantangannya tantangan eh, pada Pak Supriyati ini nanti kita kolaborasi Pak Supri membuat makanan berbasis buah pala ataupun kanyung dan sebagainya gitu sehingga nanti kita bisa mengukur bahwa konsumsi segitu itu nanti bisa bermanfaat untuk misalnya mencegah terjadinya senesen gitu ya jadi ini memang menarik sekali nanti untuk membuat produk yang terukur gitu, ya, yang terukur tapi kalau untuk sementara ini mau dimanfaatkan saya kira orang kan kalau mau misalnya makan sop ya, kan enggak mungkin kan satu panci dimakan sendirian. Cukupnya kan itu ya. Terima kasih. Kita kira -kira. Yeah. Mungkin nanti ada terobosan Pak dari farmasi, ada lotion dari pala yang anti-aging. Nah, Saya kali. kira ini akan ya, menarik ini. Bapak ini ya. Ini ibu-ibu so, yeah. ini, ini kan... So. So biasanya sekarang kan ya. anak muda juga sudah mulai peduli dengan uh, aging jadi mungkin ini nanti kalau ada terobosan dari farmasi kita tunggu bapak ya, kemudian ini masih dari Bu Nunu ini menanyakan uh, beliau pernah membaca jurnal tentang manfaat sinamon untuk mencegah maupun mengobati diabetes tipe tipe apa ya tipe dua kalau nggak salah ya, ya. nah menik apa benar nih bapak jeh kemudian ya. mana mekanismenya oh. ya jadi nah kalau itu saya, saya sendiri belum mendalami ya yang terkait dengan diabetes itu ya tapi memang banyak sekali penelitian-penelitian ya apa review-review yang sudah ada kan ya, seperti sinamon itu banyak sekali reviewnya ya anti diabetes, anti bakteri, anti aging, uh, anti cancer termasuk gitu ya uh, cuman saya tidak tahu bagaimana uh, mekanismenya gitu ya ya tapi yang jelas umumnya kalau terkait dengan sinamon itu zat aktif utamanya itu adalah sinamaldehid yang mungkin itu ada kaitan dengan antioksidan sama ya dan juga menghambat beberapa signaling yang menyebabkan terjadinya kerusakan organ atau kerusakan jaringan tertentu kalau jadi juga saya sampaikan bagaimana tapi karena tadi waktunya terbatas ya jadi bagaimana senyawa yang ada di sinamon itu ya utamanya adalah sinamaldehid itu juga bisa menghambat beberapa signaling yang itu menuju pada sel uh, uh, destruction gitu ya kerusakan kerusakan sel, seluler gitu. nah, itu, mungkin saja apa namanya kerusakan seluler yang di, uh, terjadi ya pada sel beta sel uh, beta langganan di situ bisa dicegah ya untuk, oleh uh, jat, apa, senyawa yang ada di dalam uh, sinamon tadi itu mungkin seperti itu ya mungkin bisa kita kembangkan. Yeah, mungkin ini yang terakhir, ini untuk Pak Priyadi. Yeah. Ini Pak Priyadi dari Pak Umar Upgris. Ini informasinya, apakah porositas wall encapsulan dalam tampilan SEM tadi yang berpengaruh besar terhadap menurunnya total volatile oil dan meningkatnya surface oil pada interaksi dua material wall? Iya. Terima kasih Mbak Dian, Mas Umar Hafiz ini yang mau yang mau ke Thailand belum jadi ditunda, oh gitu. tampaknya. <laughs> ya e, sebetulnya begini, yang diinginkan adalah mayoritas senyawa bioaktif itu terperangkap di dalam wall, ya. sedikit mungkin dia ada di permukaan. Nah, tentu ini ada erat kaitannya dengan sifat ikatan dari ataupun kelarutan, dan stabilitas dari emulsi sebelumnya. Artinya, bila mana tadi saya menyampaikan bahwa campuran itu kan sebelum dikeringkan, diuji dulu stabilitasnya, nah, tentunya itu dicari adalah campuran yang memberikan stabilitas tinggi. Artinya dia pengujian stabilitas kan bisa di suhu tinggi, suhu rendah, di sentrifugasi, tentunya begitu. Harapannya itu kalau dia stabil artinya tidak terjadi pemisahan antara wall dengan bahan aktif. Nah, efeknya nanti begini, kalau dia sempurna bagus, artinya emosinya bagus, dikeringkan dia juga tidak akan mudah lepas. Karena selama proses pengeringan terjadi pemberian suhu yang tinggi. Tentunya pada pengujian sebelumnya kan ada pemberian suhu tinggi, pada suhu tinggi pun stabil. Tentunya pada proses spray drying yang waktunya sangat pendek, dia juga relatif stabil. Nah konsekuensinya nanti apa namanya? Apa itu tadi yang di porositas? Porositas itu ditimbulkan oleh air yang pergi dari metrik gitu, jadi memang ada hubungannya dengan kemampuan dia mengikat. Jadi biasanya apa namanya dia yang berpori relatif kemampuan untuk mengikat yang di dalam. Jadi yang semula diisi air itu diisi oleh metriknya. Harapannya sekali lagi yang di bawah atau di permukaan bahan di permukaan wall itu seminimal mungkin karena Artinya bahwa semua lebih baik kalau di, diperangkap di dalam sehingga kontak dengan faktor eksternal itu menjadi minimal. Itu bagaimana cara menekan kaburnya uh, volatil ya tentunya uh, ada dua pendekatan yaitu packaging yang baik kemudian hindari pen, uh, penyimpanan pada suhu yang relatif tinggi. Gitu. Jadi karena Kenapa kok dia harus eh, packaging-nya baik? Karena ukuran ini yang tadi kebetulan ukurannya eh, mikro ya. Ada lagi kalau kita dibuat nano, luas permukaan menjadi sangat besar sehingga bidang kontak dengan faktor luar itu menjadi tinggi sehingga eh, mudah sekali menyerap air, menyerap eh, oksigen. Oleh karena itu perlu dilindungi dari faktor tersebut dengan packaging yang baik. Aluminium foil lah, misalkan begitu. atau Ya, terima kasih uh, Pak Supriyadi, uh, para peserta webinar yang berbagi. Masih ada satu lagi tanya. untuk Pak Edi. Mbak. Oh ya, yeah. ini uh, akan kita balas lewat chat, Pak. Oke, okay. oh, yeah. ditulis yeah, yeah, yeah. nanti mohon, yeah, Pak okay. Edi dan Pak Supriyadi, karena waktunya sudah yeah. mendekati pukul yeah. 12. Ini nanti okay. mohon uh, bantuannya untuk bisa menjawab lewat chat atau nanti juga akan dihubungi panitia untuk. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Baik, Oke. terima kasih sekali Profesor Edi Meyanto dan Dokter Supriyadi tentang paparannya yang sangat menarik tadi ya. Saya tertarik yang anti aging ini saya menunggu produknya nih Pak Pak Edi. Nanti. <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh> Kerjasama dengan Pak Supri ya. Iya, ini nanti mungkin bagaimana? Apakah kita harus konsumsi buntu terus atau bagaimana? Ini kan, <laughs> ini sangat menarik Akhirnya, ya untuk jadikan banget. functional food ini ya bagi ibu-ibu seperti saya ini kan anti aging tadi juga cukup berpenting. Kemudian ternyata juga ada preventif ya untuk kanker ya, Bapak untuk. Ini jadi dari humble origin ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Juga proses pengolahannya tadi dengan oleoresin itu mungkin bisa kita kerjasama juga Pak Riyadi dengan farmasi mungkin ya kalau oleoresin itu seperti apa nanti apakah bisa dibuat uh, kapsul atau yang nanti bisa digunakan sebagai suplemen atau mungkin kita juga harus melihat makanan-makanan apa yang kemungkinan bisa kita tambahi dengan pala maupun cinnamon Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Dokter dan Profesor Edi Meyanto. Uh, baik kita akan memberikan uh, sertifikat penghargaan ini kepada uh, ucapan terima kasih kita, ucapan terima kasih kami ini dari uh, Profesor yang disampaikan oleh Profesor Eni Hamayani kepada Pak Priyadi. Terima kasih sekali ini yang telah memberikan waktunya terima kasih Pak Supriyadi Ye, matenun, atas waktu bumaya. dan ilmunya yang dibagikan ke para peserta mudah-mudahan bermanfaat luar biasa sekali. Lagi, Ye, terima, terima, kasih, kasih. Bu Maya atas uh, penghargaannya. Yeh, matenun. Kemudian uh, kepada Prof. Edi Meyanto, monggo Bu Maya. terima kasih Prof. Edi, luar biasa sekali. Ini Bu Moderator sangat galak, jadi pertanyaan saya nggak dibaca. Oh, <laughs> nanti kita lanjutkan kolaborasi saja. Iya yeah, Bu Maya langsung kolaborator, Sikan. langsung kolaborasi yeah. saja Bu. Actionnya Bu. Ya. Yeah. Yeah, Terima kasih. Malah banyak dibantu nanti ini karena kalau produk tutup kan nanti banyak dari kata ibu yang di teknologi pertanian ya. <laughs> betul betul. Nanti okay. kita. Okay itu prototipenya bisa kita uji sensoris dan okay. adaptabiliti. Ditunggu kolaborasinya yeah. menikah, J. ya? Yeah, siap, siap. Yeah. Okay. Know, mohon diterima. Sorry. 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 Yeah. Terima kasih, Bu Maya, yang sudah yeah. berkenan memberikan token appreciation ini kepada kedua pem pembicara kita. Uh, baik uh, peserta webinar yang berbahagia saya harap uh, Bapak Ibu semua dapat mengambil uh, ilmu ya yang uh, yang telah disampaikan oleh para pemateri dari tadi pagi kemudian acara selanjutnya akan saya uh, masih ada perumusan oleh tim perumus Nah uh, untuk itu uh, uh, kami kembalikan saya kembalikan kepada MC. Saya sebagai moderator mohon maaf jika tadi masih banyak pertanyaan yang saya cut karena waktunya terbatas mungkin nanti akan dijawab uh, secara tertulis oleh para moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okay. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada para pembicara, moderator, dan juga para hadirin yang telah berpartisipasi aktif selama jalannya acara. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi presensi yang kami sampaikan melalui kolom chat apabila Bapak-Ibu belum mengisi presensi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Budian tadi, acara berikutnya adalah tanggapan dari tim perumus. Tim perumus terdiri dari Insinyur Soeharno MNSJ, dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Ediara Hayuningseh, dosen Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, dan juga Ibu Rumiati, SSI Apoteker, M.Si, PhD, dosen Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada, kepada tim perumus kami persilakan. Baik, terima kasih, Mbak Ulfa, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan. Hasil rumusan dari presentasi kali ini, mohon share untuk materinya. Apakah sudah sampai di hadapan Ibu Bapak sekalian? Sudah. Oh iya, baik. Mata Baik, jadi ini tim perumus terdiri dari tiga orang, ini kurang satu yaitu Uh, Profedi, kemudian uh, uh, Bu Miati, dan saya Suharno, izinkan menyampaikan uh, hasil rumusan dari uh, webinar siang hari ini. Jadi berbicara tentang pala sebagai rempah itu sangat menarik bagi industri kuliner, manfaat kesehatan Interaksi sosial, budaya, penguatan ekonomi, perdagangan nasional, maupun internasional, pala merupakan rempah tanaman asli Indonesia yang digemari oleh masyarakat dalam negeri Indonesia sendiri dan luar negeri, sehingga nilai ekonominya yang cukup tinggi, dan itu diperdagangkan sejak zaman kuno dahulu hingga sekarang sehingga Universitas Gajah Mada sebagai Universitas Kebudayaan bermaksud mengenang, mengangkat kembali, dan mengembangkan pala sebagai komoditas unggulan Indonesia melalui BPS 5 dan Twin. Jadi penguatan bukti-bukti terkait inovasi, terkait jalur rempah Nusantara dilakukan kegiatan webinar. Kali ini dengan judul The History Utilization, development, and innovation of Indonesian spices in the food and health sector. Kegiatan webinar ini melibatkan pakar sejarah, akademisi, mitra dalam dan luar negeri, peneliti, dan pelaku industri rempah di Indonesia. Penyelenggara webinar ini oleh Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, Fakultas Teknologi Pertanian dan Kosmopolis Rempah UGM dengan narasumber Dr. Dwi Larasati Novibri, Insinyur Gunawan Wibisono, Profesor Takuya Sugahara, Dr. Supriyati dan Prof. Edi Mayanto. Melihat sejarah pala itu pertama kali diketemukan di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku, Indonesia Timur pada periode hingga abad ke-13, rempah-rempah dari Maluku oleh pedagang lokal diperdagangkan di Ambon dan Banda. Pedagang rempah yang melakukan perjalanan ke kepulauan Banda tersebut, di mana Banda sebagai penghasil rempah-rempah seperti lada, kayu manis, cengkeh, dan sebagainya. Kemudian, pedagang dari Jawa-Melayu kemudian membawa rempah dari... Ambon atau tempatnya Hitu dan Banda ke pelabuhan Gresik, Tuban, Pasai dan Malaka. Pedagang Hitu dan Banda juga membawa rempah-rempah Maluku ke pelabuhan Jawa Timur dan Malaka. Awal abad ke-14, pelabuhan Ternate, Tidore dan sebagainya dikunjungi pedagang Nusantara, sejak itulah semakin ramai perjalanan perdagangan rempah di Indonesia, kemudian pada tahun 1510-1549, kerajaan Sio yang dipimpin oleh Raja Banwa II pernah menjadi bagian dari Kasultanan Ternate. Interaksi antar kedua kerajaan itu adalah membawa bibit pala dari Ternate ke Sio dan terkenal dengan kualitas tempahnya. Pada awalnya, masyarakat Nusantara menjual rempah-rempah kepada pedagang yang datang. Oleh pedagang, kemudian dijual ke luar negeri, ke Timur Tengah, Afrika Utara, hingga ke Eropa. Karena rempah merupakan komoditas yang sangat dicari, maka biaya tinggi untuk menyampaikan rempah dari asal menuju ke konsumennya itu menelan biaya yang cukup tinggi sehingga harganya sangat mahal. Kemudian komoditas rempah khususnya pala ini menarik eh, para pelaku usaha Belanda itu untuk menguasai perdagangan pala hingga berani mempertukar gulingkan apa yang mereka miliki. Pala yang merupakan tanaman asli Indonesia sangat terkenal sejak dulu Kemudian pergerakan produksi itu mulai atau sudah berangsur naik hingga saat ini dan permintaan tidak pernah turun dan tadi sudah disampaikan oleh pelaku industri Pak Gunawan bahwa permintaan rempah itu terus mengalir dan itu merupakan pasar yang stabil untuk kebutuhan rempah. Dan dalam hal ini sebaran produksi pala di tahun 2015 sampai 2020 ternyata rempah sudah diproduksi dari, selain dari asal mula ditemukannya rempah, di mana Sulawesi Utara itu berkontribusi 19,85 persen hingga eh, apa namanya Jawa Barat pun sudah mulai memproduksi pada kontribusi 3,13 persen. Artinya bahwa komoditas rempah yang oleh Kementerian Pertanian itu dipopori untuk meningkatkan produktivitas dengan penguatan perluasan lahan dan produksi. Namun tadi juga disinggung dalam presentasi bahwa Peningkatan kualitas itu perlu dilakukan terus-menerus supaya rempah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Saat ini ekspor pala diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 90 persen kebutuhan pala nasional Jepang, karena Jepang sudah bekerja sama dengan Indonesia yang cukup bagus, sehingga pasar ini cukup menjanjikan juga untuk pasar-pasar yang lain. Kenapa eh, pala, pala semakin diminati karena banyak komponen bioaktif sebagai antibakteri, antioksidan, senyawa antifungi, senyawa antiinflamasi dan yang lainnya. Penggunaan pala di sektor pangan sebagai rempah-rempah, pala ini dapat membangkitkan aroma dan menambah cita rasa pada makanan, sehingga semakin diminati. Makanan menjadi lebih enak, sehingga penjualan produk yang dipasarkan terkait dengan produk makanan semakin menarik. Pala memiliki peran sangat penting, ternyata yaitu mulai dari manfaat ekonomi, kuliner, kesehatan, dan potensi pala Indonesia masih cukup bagus. Karena kualitasnya yang dipercaya nomor satu, dan kuantitasnya masih bisa ditingkatkan dengan harapan sentuhan teknologi budidaya dan penanganan pasca panen itu perlu ditingkatkan. Untuk itu, memerlukan kerjasama dari dunia pendidikan dan UGM, berkomitmen untuk mengangkat pala sebagai produk unggulan nasional. Jadi, nilai ekonomi tadi oleh pelaku industri disebutkan cukup tinggi uh, hingga 140 kilo serupiah uh, per kilogram bahkan untuk uh, fully atau itu uh, hingga 200-an ribu rupiah per kilo. Produksi pala nasional pada tahun 2020 mencapai 37.000 ton dan ini terus diharapkan untuk meningkat karena market yang siap untuk menerimanya. Namun demikian industri bumbu kuliner itu perlu memastikan bahwa kualitas bahan baku hingga pasca panen, penanganan pasca panen, proses itu memenuhi standar yang sudah ditentukan untuk keamanan pangan pasar nasional maupun internasional. Kemudian manfaat pala untuk uh, kesehatan uh, tidak hanya pala tapi tadi juga jinten kumin itu sebagai antiinflamatori, antioksidan dan antibakterial effects itu penelitian terus uh, berlangsung jadi uh, rempah tidak hanya untuk kuliner tapi untuk manfaat kesehatan bahkan tadi disinggung dengan anti aging. Yang sekarang pengen lebih tampak cantik, menarik itu sudah ditunggu produknya. Nah, itu merupakan satu pasar baru. Kemudian, penelitian dan kolaborasi antara manfaat kesehatan pangan dan juga budidaya itu perlu dilakukan sinkronisasi lebih dalam lagi. Kemudian enkapsulasi teknologi yang diterapkan untuk uh, pala itu juga uh, perlu ditingkatkan lagi masih banyak celah supaya apa komponen bioaktifnya itu tidak banyak yang hilang dan itu memerlukan tindak lanjut uh, penelitian. Kemudian uh, mohon pada Ibu Bapak sekalian apabila nanti ditemukan kesalahan atau kurang tepatan dalam tanggapan ini mohon diberikan koreksinya dan semoga penelitian dan pengembangan pala sebagai rempah unggulan tanaman asli Indonesia semakin memberikan kesejahteraan dan kemandirian Indonesia ke depannya amin Mengatakan eh, tanggapan dari tim perumus, eh, mohon diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harno mewakili tim perumus yang telah memberikan tanggapannya. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi presensi yang kami sampaikan melalui kolom chat karena kami menerbitkan sertifikat untuk peserta berdasarkan presensi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara webinar nasional dengan tema The History, Utilization, Development and Innovations of Indonesian Spices in the Food and Health Sector. Semoga kita dapat memperoleh hikmah dan manfaat dari acara ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan hadirin semuanya pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas mohon maaf apabila selama jalani acara terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa. Doa cukup. Terima kasih. Saya selaku MC mohon pamit. Apabila ada kekurangan di dalam saya memandu acara ini, mohon dapat dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Dan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, Terima kasih. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kumpul. Iya. Nanti kami kabari bu. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Mudah-mudahan sehat semuanya.